Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Bang. Pelan-pelan. Pastinya kembali kami menjumpai kalian di Kakak Beradik Podcast. Tapi sebelumnya kami memberikan informasi, ini kami sudah melakukan swab sesuai dengan prosedur kesehatan dan kami semua pengisi acara dan juga tim yang bertugas semuanya negatif. Demi kelancaran proses syuting pada malam hari ini, kami akan mencoba membuka masker. Ya. Ya. Untuk bisa kami lanjutkan bagaimana untuk Kakak Beradik Podcast yang biasa kita kalau ke mall siang ya, ini kita ke mall malam ya. Malam. Tapi malam ini spesial karena biasa kita ini ada pasangan suami istri yang bikin baper ya. Oh. Ini. Oh. Ini. Mas, silakan dipakai ini. Ya. Oke. Okay. Nah. Kiri. Iya. Enggak. Biasa aja. Oke. Nah, iya, kebetulan ya ini sekarang masih ada kita yang ada di sini live. Jadi tim yang lain sudah berangkat ke Turki. Ya, sudah berangkat di mana melakukan proses syuting untuk Kakak Beradik Podcast The Lost World. Di mana kalian semua harus beli tiketnya. Yeah. Perjalanan Kakak Beradik Podcast The Lost World ini perjalanan dengan dua negara, banyak cerita-cerita atau misteri yang akan dibahas dan terkuak di sana. Wow. Ya. Jadi pastikan beli tiketnya karena tim sudah berada di negara sana. Ya. Oke, dan sekarang ini kita ngobrol yang ada di sini. Ini sebelumnya aku terima kasih di tengah kesibukannya, Papi terima kasih, Bunda terima kasih udah datang ke sini. Biasanya ngelihat toko rame ini mall sepi ya, Pi. Jangan-jangan mau buka usaha di sini. Ya, biasanya manekin ini ada bajunya nih. Pertama kali datang ini. Ini dijual enggak mau? Iya. Mau dibeli ya, Pi. Kalau berteman itu gini. Buat aset kan? Iya. Kalau orang punya duit mah enak, Wan. Iya, makanya tinggal ngomong aja. Oke. Nah, ini kalau ngomongin tentang Papi sudah pasti ada PS Store. Mungkin bisa dijelaskan melalui Papi Putra sedikit tentang apa itu PS Store. Kalau dari saya sih tahu ya PS Store, mungkin dari KBP Lovers belum tahu nih. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa sih PS Store itu? Jadi PS Store ini HP pejabat harga merakyat. Menyediakan semua jenis handphone. Jadi siapapun bisa datang, dia pingin handphone semewah apapun, sebagus apapun, kita menyediakan dan dengan harga yang merakyat. Oke, keren. Ramah di kantong. Tapi selain gadget, PS Store ini menjual apa lagi sih, Pi? Selain di baju ada juga. Oh, baju ada ya, juga ya. Terus di televisi, TV juga. Elektronik ya. Elektronik, laptop lengkap ya, aksesoris lengkap banget semuanya.
Kalau dari slogannya aja HP pejabat harga merakyat. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Pi? Kenapa sih PS Store ini harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan tempat lain? Pertama tentunya kita karena quantity ya. Oke. Okay. Jadi memang lakunya lumayan banyak setiap harinya. Yes. Jadi kita ngambil keuntungan itu nggak pakai persen. Biasa kalau gadget itu atau handphone 10%. Mm-hmm. Misalnya iPhone 13 20 juta kalau 10%. Yep. Berarti itu untungnya udah gede banget kan. Benar-benar. Gitu. Nah, tapi kita nggak ngambil untung segede itu. Kita ngambil untung ya sama rata, tapi quantity yang laku setiap harinya itu banyak banget. Mungkin dari Ayah atau Desi mau, Anwar mau ditanyain. Nih, tapi gini, kalau justru kalau ngomongin tentang Play Store, Play Store ini termasuk cabang itu berapa nih sekarang? 58. Banyak banget deh. Di Indonesia. Jadi udah ada di seluruh Indonesia. 58 cabangnya sudah ada di Indonesia. Nah, ini akan buat berapa lagi Pi tahun ini? Kita lebih apa ya, ekspansi ke bisnis lain. Iya, karena udah kita udah bentuk jaringan dulu. Jadi mau bisnis apapun udah tinggal enak, tinggal distribusikan aja. Betul. Nah, kalau ngomongin tentang jaringan dan bisnis, Papi kan pasti udah tahu. Berarti selain Play Store, Papi sekarang ini lagi ngegerakin apa nih, Pi? Ada beberapa ya. Pertama di Tuhan Yesus. Baru mulai udah ada suara. Mungkin itu minta handphone juga. Iya, Pi. Enggak bisa. Dia mungkin coba benar-benar. Karena harganya kan terjangkau. Bostok gak sih? Waduh, itu apa? Iya. Aduh. Emang dengar sini atau dengar langsung? Ini dengar langsung. Jadi lebih sensitif pakai begini. Iya, ini kuat banget. Jadi sensitif gitu loh pakai headphone. Aduh, langsung aja deh. Nggak, jujur aku dulu nggak percayaan tuh, nggak percaya semua. Iya. Nah, tapi ketika istriku kan ini agak horor dia orangnya. Dia kan introvert. Gimana? Lebih peka ya, Pi ya? Dia pernah merasakan, terus dia pernah berminggu-minggu tidur sama hantu. Berminggu-minggu aja dia. Iya. Jadi kayak berminggu-minggu. Gimana? Jadi dia punya saudara kemasukin setan yang gak bisa dikeluarin hantunya. Kesurupan. Nah, dari situ aku baru percaya hantu. Tadinya aku gak percaya. Tapi gitu. Ngeliat atau ngalamin? Aku kan gak percaya. Setelah nikah kan jadi teman tidur kan. Jadi dia ngalamin sampai kayak gimana orang kerasukan, gimana iblis yang benar-benar gak bisa dikeluarin. Dia mau panggil semua ulama, kiai, ustad, gak ada yang bisa ngeluarin. Bahkan hantu itu bilang dia suka sama dia. Gak akan disakitin tubuh ini kalau kamu gak nemenin saya. Setan ya. Terus finally gimana tuh pasti? Jadi dia berani-beraniin diri. Jadi gak boleh, yang ada cuma ada dia. Terkadang sampai ke hutan ya waktu itu dan sebagainya. Nah, di situ aku percaya. Dan di situ aku memutuskan jadi penakut. Penakut sebelumnya. Nah, lalu dia suka nonton film hantu-hantu kalau saya belum pulang ke tengah malam. Dan hantu-hantu yang paling serem itu taunya dari dia, ternyata di Turki. Karena hantu-hantu di Turki itu berbalut dengan agama kan. Iya. Jadi agak lebih kuat mistisnya. Mereka menggabungkan antara kitab. Jadi mereka melakukan sesuatu yang gila sih menurut aku. Dan ini apa judul film itu? Iya, pokoknya serem banget sih itu. Tapi pandangan matanya agak kosong ya. Iya, pas datang juga. Iya, kok dari tadi diem aja. Nah, makanya Kak, tapi ntar dulu ya Kak. Ini balik lagi ke PS Store dulu gimana Kak? Daripada awal-awal udah langsung. Lu apa-apa udah sedang loh. Ini PS Store ada pembelian online-nya nggak sih Kak? Ada, pembelian online-nya. Ada di seluruh marketplace, itu ada di admin WA juga gitu. Seluruh marketplace kita number one di Indonesia. Oke. Terus tadi kan emang udah ramah di kantong, tapi sering ada promo juga nggak sih Kak? Atau mungkin sekarang emang lagi ada promo gitu, kita kan? Lebih ini sih lebih menyampaikan ke mereka bahwa harga kita itu yang paling termurah tapi setiap harinya kita membagikan ke orang-orang yang mungkin lagi nggak ada rezeki atau nggak ada uang gratis setiap hari. Lu makanya pantengin IG-nya kita... aku udah follow ini pasti rame nih ini IG kita pasti, nih kan pasti ini rame nih kan kita sampaikan bahwa keuntungannya itu bukan buat kita aja, kita sisi untuk kita bagikan ke orang-orang juga. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Berarti gitu. Pas banget ya, karena aku pernah dengar juga katanya selain Play Store jualan handphone, maka juga katanya bikin yayasan Play Store. Play Store Peduli. Itu benar. Benar. Jadi itu memang yayasan yang dia nggak minta proposal dan sebagainya, tapi dari hasil Play Store kita alihkan ke yayasan tersebut untuk selalu dibagikan kepada siapapun. Ih, keren banget. Jadi nggak cuma dunia aja dikejar ya. Benar. Tapi kalau PS-nya sendiri tuh ada singkatan atau enggak sih Kak? Namanya gitu. Ya, Putra Siregar. Oh, Putra Siregar. Nah, saya punya yang lain nih, Kak. PS adalah paling sip, Kak. Mau minta iPhone. Desi, ini gue minta handphone. Ada gitu. Oh,
Udah paling bisa. Ya pepet terus di WA. Terus ya. Pepet. Ada kali. Nah, ini tapi nanti kita lagi. Tenang dulu ya. Iya, iya, iya. Enggak usah takut. War, lu mau kemana sih? Kayak mau naik mikrolet. Belum mulai nih, War. Kita lagi jebrakan gitu. Ah, enggak, kakak, sumpah. Matanya dia tadi tuh gini. Kosong. Iya, ngeliatin habis sih, Kak. Enggak, cuma ngeliat-liat aja. Kok yang serem sih? Dari tadi loh, Kak. Enggak bakal kerasukan, kan? Enggak. Semoga enggak. Semoga enggak. Di sini kan ya? Lihat enggak? Enggak bisa lihat. Enggak bisa lihat, tapi dia bisa merasakan. Nah, pokoknya buat kalian semua MOV lovers, tahu kan kalau kalian butuh handphone atau butuh gadget, kalian bisa langsung beli di PS Store. PS Store. Pejabat, harga merakyat. Oh, ingat ya. HP pejabat, harga merakyat. Tiap hari lagi itu tadi ya. Bagi dari intipin deh ya. Iya, ya. Oke, tapi enggak cuma itu tuh ya, karena dari PS Store juga akan bagi-bagi hadiah ya. Buat siapa? Sebesar Rp500.000 plus iPhone untuk dua orang pemenang. Yes, enak banget kalau gimana? Bagi kacang ya, dia mau bagi handphone ya. Udah deh, Kak. Oke. Pokoknya kalian tungguin aja, pertanyaannya akan ada di akhir segmen 1 ini dan pemenangnya akan diumumkan pada akhir segmen 2. Jadi kalian harus nyimak KBP dari awal ya. Iya, pokoknya ini dari awal sampai akhir nonton dia jangan pada mana-mana dia. Jangan sampai di skip-skip. Oke, baik kalau kayak gitu. Mungkin kita udah selesai, kita pulang dulu ya. Belum dong. Yuk, mungkin kita langsung pakai handphone-nya. Oke, handphone-nya. Apa? Enggak dong. Gua mah udah kenyang tiap Kamis. Itu juga enggak sama kata. Tapi ini sama sweet. Malam Jumat ya. Malam Jumat nih. Iya, yang kok. Penting banget kertas. Oke, baik. Aku enggak pakai. Kalau sweet kak barusan. Ayo, aku sama kakak. Jadi sebagai info nih buat papi dan bunda, earphone ini sebelumnya kita dari tim tuh emang sudah didoakan, jadi supaya lebih peka lagi terhadap gangguan suara-suara seperti itu. Jadi suara-suara yang sensitif. Sensitif, benar. Oke, dan mungkin kalau MOP lovers pengen tahu di mana kita sekarang ini, kita dari promo itu sudah kita informasikan. Posisi kita sekarang ini adalah di tempat Mall Angker yang terbengkalai. Ya. Jadi kisah dari tempat ini tuh kayak apa ya, Tom ya? Orang tuh kayak nggak ngelihat mall ini gitu ya? Iya benar. Jadi mall ini seperti ditutupin sesuatu. Jadi jarang ada pengunjung yang datang ke mall ini. Oke. Okay. Mall ini sendiri itu sudah dibangun sekitar tahun 2001 dan 2002. Oke. Kok tahu kami tuang bangunannya sih? Kan kita riset dong. Riset dulu. Dan ini mall ini sudah kosong atau terbengkalai itu selama 10 tahun. Wow. Jadi apa namanya? Sebenarnya beroperasi kayak biasa, tapi orang kalau lewat tuh nggak ada yang ngelihat gitu. Pokoknya sepi aja sampai akhirnya mereka jadi sepi sendiri. Jadi nah, tutup. Kebetulan memang beberapa tim juga untuk melakukan apa ya, mengeksplor di sini itu juga cukup sulit gitu, karena ada beberapa titik yang energinya kuat banget. Kalau Roy sendiri nih sebagai Indigo, ketika masuk melihat emang energinya nih kuat. Emang energinya kuat, dan dari awal kan sebenarnya gedung ini tampak dari luarnya ke orang yang bisa ngeliat dia ditutupi oleh kayak sayap gitu. Sayap? Sayap, makhluk halus seperti itu, dan dia bercokol di atas gedung ini. Dan menurut aku ini gedung benar-benar luar biasa menyeramkan. Karena bisa buat kita bunuh diri dari yang atas kalau kita gak fokus seperti itu. Itu yang aku rasain sih. Tujuannya apa? Ada sesosok yang tadi nutupin sayapnya? Tumbal. Karena? Aku ngerasa ini ada sangkut bautnya dengan pemilik owner yang tampaknya ada janji-janji itu. Pesugihan seseorang gitu tampaknya. Oke. Mungkin bisa jadi bukan owner juga, tapi mungkin salah satu ada tenannya ya. Iya, tenannya. Oke. Jika tadi ngomong soal tumbal ya, Oben, tadi kan Dede sempat jelasin nih tentang tumbal. Soalnya di lokasi ini beberapa kejadian itu ada kecelakaan di depan mall ini. Iya, iya. Kecelakaan di depan mall ini, dan apakah mungkin sih arwahnya atau hantunya itu bisa masuk ke dalam area mall ini dan tinggal di sini? Bisa banget itu, dan benar-benar kan mereka kecelakaan di sana dan ini gedung kosong, jadi larinya ke sini semuanya. Bahkan yang mereka yang narik ya. Mereka yang narik, dan bahkan etua. Itu punya apa? Terus? Dari yang sini pun bisa juga keluar untuk gangguin kita yang lagi jalan. Karena ini pekat banget aura mistisnya. Auranya negatif dari, banget. Iya, negatif banget. Dari 1 sampai 10, 10. Hah? Oh my God. Tinggi dong. Oke, tinggi dong. Tapi kalau selain dari mall ini, kalau dari papi sama bunda nih, ada nggak pernah mungkin tahu cerita tentang mall yang menyeramkan? Karena papi kesini aja tadi nyasar loh. Padahal benar.
jelas-jelas ini di kan pinggir jalan. Di pinggir jalan banget ya. Ya, dan ini kan termasuk jalanan utama ya, gede ya. Gede. Dan tetap nyasar ya, Pi? Nyasar, saya nyasar, nggak bohong. Jadi udah beberapa kali mutar sampai supir mau saya marahin. Oke, tapi kalau Papi pernah nggak ada pengalaman mistis? Atau Bunda di mall gitu? Atau di keramaian, atau di pusat perbelanjaan gitu? Kalau aku sih pernah kayak dilempar pasir gitu. Apa itu? Dilempar pasir, tapi ternyata orangnya nggak ada gitu. Ngerjain gitu? Iya ngerjain, tapi dia ternyata nggak ada. Waktu malam tuh, mall udah pada tutup. Tuan saya kan pedagang ya. Iya. Gitu. Jadi kayak ada yang lempar, tapi kan lucu kok ada yang lempar pasir. Pasir tapi, lagi ya barangnya pasir, ya, aneh ya, banget. Aneh. Bukan tanah kubur kan? Iya, nah, mirip gitulah pasir, antara pasir atau tanah. Setelah itu ada kejadian aneh nggak setelah dilempar pasir itu? Setelah itu, itu ada batuk-batuk. Iya, itu siapa sih? Orang ya? Itu mediator biasanya. Aduh kak, ini kedengeran banget kak. Kok di sini kedengeran banget ya? Itu kan udah sensitif banget kak. Jadi udah dipakain gitu loh, jadi suara sensitif. Apa itu? Barusan ada suara. Iya, sumpah demi Tuhan. Okay. Anwar, nah, enggak, aku takut suara Anwar. Oke, okay. Pi, berarti pada saat itu masih waktu kondisinya Papi masih buka toko. Iya. Ada suara dia dari belakang ya. Ini kita mancing atas gitu ya, mancing hantunya ya gitu. Apa? Enggak takutnya. Ini Kang Yana itu. Mungkin Kang Yana, Kang Iqbal bisa dicek. Aduh kaget banget sumpah. Terus kayak banyak burung-burung gitu. Apa sih ini ya toh? Enggak, kayak suara ada yang gebrak di atas gitu. Itu di belakang. Iya, ngelerain dari atas ya. Iya, iya. Berat gitu. Ini berapa lantai sih? 1, 2, 3. Oke. Jangan naik ke atas, jadinya jangan nyari macem-macem deh. Kang Yana. Ini mau dicek. Udah dibawa aja, udah biarin. Ada beberapa eskalator yang belum bisa diinjak loh. Iya, entar melodot dia ke bawah. Udah apa? Oke. Okay. Kondisinya jelek. Nah, ini berarti pada saat itu Papi udah langsung pergi aja gitu. Iya, pergi, tapi kan besok itu. Besoknya ada kejadian-kejadian apa enggak? Laris sih jualan. Laris. Mahal bila. Oh, ya. Justru biasanya kan kalau mitosnya kalau tanah kuburan gitu malah bikin sepi kan harusnya. Iya, orangnya sakit. Ya mana energinya baik, kalau energinya baik biasanya malah berbalik. Malah berbalik gitu ya. Tapi kalau Bunda sendiri ada pengalaman enggak? Kalau di mall atau tempat belanja belum ada sih. Cuman ya banyak sih kalau berurusan sama hantu ya. Kayak adik aku pernah diculik hantu. Gimana di mall? Enggak, di rumah. Di rumah. Jadi hilang gitu. Hilang lagi tidur siang. Terus tiba-tiba ketemunya itu dalam hutan. Dan itu adik aku sendiri bilang kalau dia itu dikasih makan semut sama telur-telur semut. Kalau tidur sama hantu gitu juga pernah. Siapa? Adiknya emang ganteng besar gitu, jadi hantu pada suka. Adiknya ganteng tinggi gitu. Besar. Aku pikir cerita kayak gitu cuma di TV-TV yang suka minta nomor telepon. Iya, itu. Nah benar. Aku awalnya gitu juga. Pikirku hanya ada cerita TV kan, diculik di hutan makanya kayak belatung, semut ya kan? Kayak semut, telur. Berarti itu bener ada. Terus dia tidurnya di bawah pohon roboh. Nemuinnya gimana itu? Ya, nemuinnya pas lagi tidur di bawah pohon. Itu nemuinnya pas maghrib. Nah aku ngerasa ya, padahal di cerita ini aku ngerasa kan ada genderuwo wanita seperti itu. Gimana? Yang suka sama berada. Apa gak? Adik kamu. Yesus Tuhan, aku takut kaget banget kak. Kakak itu kenapa kak? Kakak, sumpah itu kenapa? Siapa? Itu kayak raksasa gitu loh. Dun. Dun. Itu langsung dengar gak sih? Ini kita mancing setan gak sih? Soalnya ini iya, malam Jumat loh. Iya. Ini mancing, ini tuh kerjanya kerumun mancing setan aja datang. Pi balik ke sini pi. Ini malam Jumat loh. Iya. Gak boleh gitu. Kita kesini baik-baik. Saya kesini ngucap salam, ngasih hadiah buat kalian. Kok kalian marah-marah? Kamu marah-marah? Hadiah apa? Tadi udah saya kasih dupa. Saya hadiah doa juga buat ayam. Kalian. Ayam! Oh, gak ada. Ayam hitam! Gak ada. Stay! Gak ada. Gak ada ayam hitam di sini. Gak ada.
Udah ya? Udah ya. Bentar ya. Enggak, saya mau tahu dulu sebentar. Kamu siapa? Kamu siapa? Namamu siapa? Raden. Raden, Raden siapa? Kiamas Tusa. Dari mana kamu? Kiamas Sutra Banten. Kiamas Sutra Banten. Enggak, bohong. Enggak mungkin kamu minta air. Jangan ngelabuin saya, kamu. Oke. Jangan ngelabuin. Pergi. Shh, diam. Udah. Ya. Udah ya. Sampurasun. Sampurasun. Diam. Kenapa? Panas. Sampurasun. Cium bau bau amis di sini. Gak ada. Gak ada bau amis ini. Ada yang lagi dapat nggak sih? Ada. Antar saya ke sana. Gak ada. Udah, kamu keluar. Antar. Oke, kita balik lagi ke podcast. Kita tadi Papi dan Bunda udah sempat ceritain pengalaman mistisnya di mall ya. Mungkin kalau dari Desi boleh ceritain, ada pengalaman mistis gak sih di mall atau di keramaian gitu? Kalau aku kan dulu kan emang bergabung sama, mungkin yang belum tahu, ada idol group ya, gitu ya, kan. Dan ya, emang latihannya di salah satu mall juga gitu. Okay. Dan performnya juga. Terus emang ada kayak, sebenarnya sih aku nggak ngerasain langsung, cuman memang kalau kita selesai pulang latihan gitu malam, yeah, kayak ada beberapa tempat kan ngelewatin ke lift barang karena lift umumnya udah nggak bisa dipakai gitu loh, jadi kayak takut gitu. Terus sama ada satu kejadian, katanya ada satu lagu dari kita dulu, kita tuh perform ber-16, tapi di lagu itu katanya selalu kayak muncul satu orang lagi gitu loh, jadi ber-17. Ah, monyet, monyet. Tapi itu. Gitu. Terus jadinya kayak di setiap lagu itu dibilang kayak lagu keramat gitu. Lagu keramat karena dia setiap lagu itu pada lirik tertentu tuh ada nambah member nih. Gitu. Dan kita tuh lagu itu pakai sapu tangan gitu loh, sambil gini-gini. Nah, terus kayak entah kenapa sapu tangannya selalu hilang satu. Mana? Kan disiapin di belakangnya gitu kan. Itu tuh kayak hilang satu. Jadi kayak kita selalu ada backup gitu buat jaga-jaga itu jadinya. Tapi pernah ada yang ngerekam gak sih sosok? Mungkin ada sosok misterius kalo, itu. Kalau aku enggak, cuman teman aku katanya ada yang pernah selfie. Kan kayak kalau mall gitu kan atasnya kayak kelihatan palang tuh apa ya? Pipa-pipa untuk gitu loh. Pipa-pipa ya. Saluran-saluran. Ya. Katanya kayak ada sosok yang ngikut di belakang. Serem juga sih. Tapi kalau Rai ngelihat tadi bawa itu kerasukan tuh, itu sosok apa, Rai? Ya, aku lihat tadi sosoknya kan dia juga bilang namanya Raden. Kemudian dia mintanya ayam. Namanya Raden? Iya, namanya Raden. Dan dia minta ayam. Menurut aku kita gak boleh kabulin mereka apapun yang mereka pengen. Kenapa? Bunga lah, ayam lah. Itu akan makin lama makin bisa gede gitu. Misalnya lama-lama ayam, lama-lama orang. Nah, aku merasa, mereka merasa terganggu nih. Salah satunya Raden yang masuk ke bawa seperti itu. Oke, nah ini kalau berbicara tentang mall yang terbengkalai atau mall angker yang terkadang banyak yang memakan korban gitu ya. Tapi bahkan di salah satu mall juga ada kayak parkiran itu juga mengerikan loh, Pi. Ya kan? Iya, apalagi malam-malam. Parkiran tuh kadang suka mengerikan ya. Di parkir tuh serem juga. Nah, kalian bisa notice gak setiap kali mall biasanya gak ada angka 4 di dalam liftnya? Iya. Jadi habis 3 atau 3A atau langsung 5. Iya, kenapa tuh? Karena mereka menghindari aura-aura negatif. Karena angka 4 itu konon kabarnya itu angka-angka yang sial, angka buruk. 4? Angka 4, jadi 4 itu dihilangkan dari gedung atau itu mall seperti itu. Tujuannya untuk? Untuk menghindari hal-hal magis dan mistis sebenarnya. Nah, di tempat aku latihan tuh ada. Mungkin karena itu ya jadi lantai mistis 4 ya. Ada? Ada lantai 4. Oh. Ada lantai 4. Bahkan rumah pun kita nggak bikin 4, biasanya 3A, 3B. Iya. Apa asalnya? Kok aku kaget banget ya. Aku ada pengalaman juga nih, satu hal yang dirasain di mall. Ini kalian mungkin bisa ngerasa. Aku masuk ke WC cowok nih, sempat ngelewatin WC wanita. Tiba-tiba aku ngeliat kakek-kakek gitu sambil jilatin, maaf ya, softex. Kayak gitu, dan itu aku merasa pembalut gitu. Pembalut, makanya orang zaman dulu bilang kalau pakai pembalut tuh harus bersih, cuci gitu. Betul. Itu sih yang aku ngerasa serem banget.
Oke. Kalau itu Kak Roy, di sini kan banyak itu patung-patung yang manekin. Itu ada isinya nggak, Bun? Menurut aku yang di lantai ini nggak ada, yang di lantai itu ada. Lantai atas atas. Diisiin. Ada sesuatu yang masuk ke dalam patung. Manekin itu. Ada apa? Ruben, ih. Tadi ada burung terbang. Iya, ada burung. Banyak-banyak itu terbang. Itu kelelawar, kelelawar. Oh, kelelawar. Itu. Terus? Iya. Oh, ini ada Muhammad Allah sulit lah. Sulitnya lawan. Apa? Ada apaan tuh? Eh, coba ditim, di cek. Permisi, cuman itu. Apa? Udah mau. Tapi, boleh nanya gak ya? Kamu kalau ada situasi kayak gini, Bunda gak apa-apa kan? Atau ter-trigger gitu gak sih? Kalau kepacu untuk... Baju untuk apa nanti? Hilang tiba-tiba. Enggak, cuma kan? Pengen tahu. Oh, tapi enggak kosong kan, Kak? Berani berarti. Iya, berani. Tapi kakak diam aja. Ngomong deh. Nah, itu nih kita lihat nih ya. Kang Iqbal, Kang Yana lagi coba masuk ke lantai 2 nih. Kok tahu eskalatornya banyak yang bolong? Iya, hati-hati loh. Hati-hati, eskalatornya banyak yang bolong ya. Apa jangan-jangan dia ngobrak-ngobrak gitu karena dia gak suka kita datang ke sini, Kak Roy? Bener, dari awal juga udah gak suka sama kita. Nah, aku khawatirnya di tempat ini kalau memang kita gak hati-hati jadi jatuh ataupun itu jadi tumbal. Kitanya? Iya, makanya kita harus lihat nih step-stepnya. Ada yang jebol juga kan sebenarnya. Aku tuh malah ngebahayain kita. Iya, betul sekali. Iya. Atap-atapnya juga udah banyak yang berlubang itu. Betul. Kalau kayak gitu malah jadinya emang sengaja biar jiwanya kita... stuck di sini. Jadi ini kita lihat Kang Yana, Kang Iqbal, Kang Yana ini udah sampai di lantai 2 nih ya. Oke. Aku pengen nanya deh, Kak Roy, kalau misalnya dari pusat perbelanjaan kayak gini, ada nggak sih kayak tempat-tempat yang emang dijadiin sarang atau paling? Ada. Beberapa tempat di mall itu seperti tempat parkir, kamar mandi, bahkan. Aku mau keluar dulu mau saya lihat sendiri mau Yana. Hei, itu jagoan laki-laki. Takutnya ngejebles. Iya kan? Hei, itu kerakon. Iya, laki-laki itu jangan berdiri aja. Ya terus lu kesono kayak lu kesono lu lalu laki. Enggak kan itu kerjaan yang itu. Itu Kang Yana kameramen gitu. Bukan ini dukun. Yang kedukun. Dukun apa? Apa? Supranatural. Supranatural ya ahli ahli setan. Assalamualaikum, siapa ini? Halo. Kita di sini aja ya, Kak. Siapa ini? Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Hei, kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Kamu bisa bicara, bisa jawab pertanyaan saya? Sana aja. Bukan di sana. Bukan. Kenapa di sini? Kenapa kamu harus di sini? Kang Iqbal, ajak kenapa? Tarik. Udah tahan sini. Ya. Diam. Oke, di sini. Diam ya. Diam. Kang Iqbal, assalamualaikum. Kamu ini siapa? Hah? Antek dulu biar enggak lari. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Hei, kamu yang diam. Hei, kamu yang diam. Jangan gerak gitu. Iya. Ayo, enggak bisa kabur kamu. Iya. Kamu siapa? Nah. Tanya. Saya nggak suka kalian di sini. Iya, saya tahu. Kenapa? Nggak sukanya kenapa? Kenapa? Kenapa kalian di sini? Saya kesini hanya ingin mencari cerita tentang tempat ini, ya. Kenapa dulu pada saat tempat ini masih ada aktivitas manusia sampai tempat ini terbengkalai, selalu aja ada gangguan dari bangsa kalian. Kenapa? Saya mau tahu itu. Iya. Apakah benar itu? Sebelum. Ini Lilika. Iya. Saya sudah di sini. Iya, siapa? Iya, kamu itu siapa? Kenapa makam-makam saudara kami tidak diambil semuanya?
Diambil. Makam saudaramu yang mana? Memang dulunya, dulunya di sini makam. Dulunya di sini makam. Iya. Ini ya. Makam. Makam umum kah? Tapi kan kamu bukan ruh atau maksudnya bukan arwah yang penasaran, tapi kamu bangsa jin. Iya. Iya kan? Kamu, kenapa kamu mengaku bahwa di sini tuh ada makam saudara-saudara kamu? Kamu itu bangsa jin, ya. Bangsa jin itu tidak memiliki jasad, ya. Kamu hanya ruh, bangsa ruhaniah kamu. Kalian sebagai manusia. Iya. Kenapa tidak sayang sama manusia lagi? Sedangkan kami. Kenapa? Kenapa? Bangsa jin. Tetap mulia. Allahu Akbar. Dah. Apakah ayo cerita lagi. Aku ingin nanya deh. Apakah kamu yang sering ganggu ya? Orang-orang yang kecelakaan di depan? Hei. Kamu jangan dibitakan. Oke, saya enggak bitak kamu. Tapi saya bertanya, apakah di antara kalian yang menyebabkan orang-orang pada kecelakaan? Saya cuma minta. Minta apa kamu? Saudara-saudara saya. Iya, oke. Sebesar kalian. Siapa? Oke. Kenapa makamnya? Hei, saudara. Semua dengar. Diambil. Pindahkan. Hei. Dari sini. Saudara kamu itu bangsa jin, bukan bangsa manusia. Ya, kamu bangsa ruhannya. Kamu tidak memiliki jasad. Dengar. Ya udah. Keluar aja, kan. Udah. Keluar aja ya. Keluar aja ya. Auzubillahiminasyaitan. Biar dia masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Tenang. Allah. Air. Ini serem banget sih. Apa? Yuk, bawah yuk. Jangan ada yang kosong. Yuk, ayo Kang. Jangan ada yang kosong, yuk. Kang, air mas. Yuk. Mas, hati-hati. Kembali lagi di sini nih. Bismillah. Nah, jangan megang kaca. Kalau berbicara itu apa? Bisa dijelaskan gak nih apa yang terjadi dengan Kang, dari Tommy dulu deh, tadi yang tadi ke atas. Gimana Tom? Kalau yang tadi aku dengar ya dari sosok yang masukin tubuhnya Kang Yana, dia menyebutkan kenapa kalian memindahkan makamku gitu. Berarti ini dulu sebelumnya makam. Bisa jadi tadinya ini memang salah satu titik di lokasi ini tuh makam yang mungkin dipindahkan lokasinya, makanya dia tanya nih kenapa makamku dipindahkan. Tadi sih aku sih dengar desas-desusnya katanya di seberang itu makamnya, tapi karena dipindahin jadi pada kesini gitu katanya. Oh, ceritanya jadi setelah dipindahkan jadi para pada penghuninya pada kesini masuk sini belanja. Enggak bercanda. Kita harus menetralisir. Bisa enggak sih Kak Roy kalau seperti itu? Bisa banget. Bisa ya. Perpindahan dari tempat yang dari luar masuk ke dalam juga karena mereka enggak ada tempat tinggal. Dan kenapa mallnya makanya jadi berhantu seperti ini? Karena memang ada makhluk-makhluk halus yang tak kasat mata yang mampir ke sini dari kuburan yang enggak jelas gitu. Jadi dia bergentayangan di sini aja ya. Seperti itu. Tapi kalau papi atau bunda sendiri nih, kalau ngelihat ada yang mediator. Untuk punya, takut atau enggak sih?
kalau lagi rame nggak takut. Nggak ya? Enggak deh, tapi kalau bunda kayaknya orangnya mungkin berani banget ya. Iya, tenang gitu dari tadi. Tenang ya. Tenang ya. Kira-kira kenapa ya mereka minta tumbal? Karena ya itu, karena mereka nggak perlu dapat perhatian dari manusia kan. Dan namanya juga makhluk halus, pasti makannya kembang dan ayam. Gitu, dan sekali-sekali kita nggak boleh nurutin mereka maunya apa. Iya, murus. Pasti akan menginjak. Tapi satu hal deh, aku tetap khawatir deh sama bunda, takutnya kesep gitu. Kenapa? Emang kosong banget sih matanya. Bunda kepikiran. Bunda bercanda ya bunda. Apa jadi nggak kepikiran? Aman ya. Ya soalnya kan kita nggak ada brief juga kan di sini dan sebagainya. Jadi masih penasaran aja kok bisa kemasukan atau bisa benar-benar apa ya? Yang tadi yang disampaikan dia benar-benar menggambarkan suasana di sini bahwa memang dia makamnya terganggu, bahwa kita ngapain kemari. Mungkin bisa jadi yang buat dia jadi penasaran itu mungkin ya. Iya. Oke. Nah, kita balik lagi mengenai Mall Angker atau mungkin pengalaman-pengalaman yang kita pernah kita jalani nih gitu ya. Tapi kalau Papi sendiri nih ya ngelihat apa ya, tempat perbelanjaan gitu. Terutama kalau mungkin ya itu kalau aku bilang parkiran ya. Aku pernah nih punya pengalaman waktu kalau parkiran itu ingat pasan gue parkir di sini nih gitu. Adalah di salah satu mall di Jakarta yang sekarang juga masih ada gitu. Itu pokoknya nyasar aja. Muter aja di parkiran itu. Keder gitu ya. Iya, setan keder. Setan gitu. Keder ya. Iya. Nah, kalau Papi pernah nggak kalau diganggu di parkiran? Jadi pernah nonton bioskop waktu itu. Bioskop kan biasa terakhir tutup ya. Iya, iya. Itu kayak ada energi yang ngikutin aja. Ini hilang gitu. Benar juga sih ya, ada yang kayak gitu. Soalnya mall di beberapa kota di Jakarta pun ada yang tempat lokasinya bunuh diri orang yang loncat seperti itu. Jadi ketika kita udah malam seperti ini kan kita merasakan energi-energi buruk. Tapi kalau Karo, aku mau nanya dong, kalau misalnya kayak tadi kan ada yang di parkiran tuh salah satu tempat yang disukai gitu kan, ada kemungkinan nggak ngikut ke kita? Sejauh menurut aku kalau orangnya lagi lemah gitu ya, mereka pasti akan ngikut gitu. Tapi kalau kita kuat, bercanda, happy, nggak kosong gitu, itu pasti akan aman-aman. Istriku ini anak masih baby semua loh, ada 3 bulan, itu berpengaruh nggak nanti pulang? Nah iya. Ini dia memang kosong banget, suka sendiri juga. Aduh. Nanti dibersihkan dulu dia. Dibersihkan. Dibersihkan dulu ya. Ya, siap. Okay. Mungkin kita bisa balik lagi ke background story mall ini ya. Oke. Jadi kalau yang beredar kabar, urban legend tentang mall ini, pada saat pembangunan, proses pembangunan mall ini, ada ritual menumbalkan kepala kerbau. Sehingga itu menjadi daya magnet untuk makhluk halus di luar sana masuk ke dalam mall ini. Gitu. Kak Roy, kenapa sih kepala kerbau itu identik dengan makhluk gaib? Iya gitu? Betul. Kepala kerbau itu sebenarnya bukan makhluk gaib, tapi lebih ke arah iblis. Iblis kepala ya. Kepala kerbaunya seperti itu. Nah, emang mereka tuh suka banget sama sesajian yang berbau-bau kepala kerbau. Nah, itu menurut aku di orang udah melakukan sekali, tapi 2, 3, 4 kalinya mereka libur gitu, nggak ngelakuin itu. Ketagihan. Jadi lapar gitu ya. Iya betul. That's why simbol tentang demon atau iblis itu ada kepala itu. Kerbau itu ya. Kepala kerbau. Okay. Jadi aku pernah waktu itu MC di beberapa mall di Jakarta dulu ya. Ada, ini aku hitung ada 4. Jadi dia tuh udah kayak grand opening mall kan. Launching, peretakan bagi pertama. Lalu aku MC, dan situ aku ngeliat memang ada beberapa mall begitu, Kak Roy. Nyemplungin kepala kebo itu satu. Terus kedua, aku pernah dengar juga ada beberapa pas lagi proses pembangunan katanya dimasukin pekerja-pekerjaan, jadi kayak sengaja nyari kerumunan buat supaya ada bencana, bukan bencana, kecelakaan kerja. Jadi pekerja itu entah itu kayak jatuh ke dalam kecelakaan kerja lah ya. Jadi kayak tumbal gitu. Iya, itu gimana? Tumbal. Iya memang gitu. Tapi hitungannya tumbal ya. Hitungannya tumbal. Supaya apa? Maksudnya itu lagi proses. Ada orang yang bikin mall, tiba-tiba mereka pasang kepala kerbau di dalam tanah atau apa itu, mereka berharap supaya mall itu laris nantinya seperti itu, benar-benar punya pesugihan ke arah daya sana, tarik daya tarik. Jadi
salah satunya pakai kepala panas. Banteng. Auranya panas. Auranya mencekam banget. Mencekam dan udah mulai garang gitu. Sisi pada di belakang tuh kayak kayak ditempelin tau gak sih? Air hangat gini, set gitu. Iya, iya aku juga sih dari tadi. Iya kan? Heeh. Jadi ya mungkin karena kita udah semakin sering ngobrolin warna jadi mau majuin kemana lu sampai meja? Jadi kita balik lagi ke bagaimana cerita ya mungkin dibalik ya pembangunan ini atau kan masing-masing punya cerita ya. Tapi ini kan masing-masing tenan ini yang ada di sini juga mereka juga sudah mencoba untuk ya siapa tahu ada keberuntungan rezeki yang ada di sini berarti kan sebenarnya itu juga sudah mengorbankan banyak orang ya. Benar. Ya itu buat supaya mereka lari, supaya mereka mulai bagus seperti itu. Tapi kalau kurang sajian ya terjadi penurunan. Makanya orang-orang yang sempit pikirannya, ya, mereka akan nanam kepala kerbau lah, kepala kambing lah, bunga-bungaan di dalam mall tersebut. Seperti itu. Jadi kepala kerbau itu ditanam bukan selain untuk bangunan, ada alasan lain nggak? Buat kayak pesugihan, penglaris, supaya laris aja mall, supaya menarik aja gitu. Supaya nunggu jadi pohon kerbau ya. Dan makhluk halusnya kayak pada makan kepala kerbaunya dengan cara kayak dihirup gitu. Gitu. Jadi yang dihirup apanya tuh karang nanti? Saripati kepala kerbau tersebut. Oh, jadi nggak kepala kerbaunya tuh nggak langsung hilang atau terpotek gitu ya? Jadi cuma dihirup aja. Dihirup ya, seperti itu dan itu aku yakin kepala kerbau disimpan di dalam salah satu tembok atau lokasi bawah tanah, bawah ini. Bawah tanah. Bawah ya di bawah tanah. Pondasi. Pondasi iya betul. Pondasi. Oke. Okay. Nah, Roy, ini bisa ditunjuk nggak kira-kira di mana posisi? Emang boleh dikasih tahu kak? Boleh nggak? Soalnya punggungku berat loh sih. Aduh. Di posisi-posisi tepatnya tuh, letakkan kepala kerbaunya itu. Oh iya, benar. Kepala kerbaunya diletakkan pada. Itu ada dua pohon itu kan? Ya, pohon pandi. Di satu ini yang sesuai dengan titik itu. Ya. Titik itu menuju ke situ. Jadi di tengah aku yakin banget di situ ada tumbal yang dimasukin. Itu apakah kayak berasa energinya kuat kayak gitu apa enggak? Iya benar, aku ngerasa ini udah semakin kita cerita makin dalam aku ngerasa kok berat. Berat. Enggak bohong. Aku apalagi kan di sini di brief enggak ada buat settingan kan. Ini banjir sih ada yang bok resek. Itu ada berapa banyak Kak Roy? Ini di komen ada yang plastik nih. Total yang aku lihat ini baru satu sih. Apa tuh Kak? Bentuknya tuh jadi memang benar-benar binatang, tapi badannya orang. Jadi apa? Ada apa? Apa? Maksudnya? Baru kita tunjuk kau, Ben. Ada apa, War? Tadi Anwar lihat kaca, cermin, kaca. Kaca putih panjang. Putih. Pasir pipa. Jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Mau dicek? Gimana, Kak Roy? Mau dicek apa masih mau lanjut cerita? Mau cek. Lanjut cerita. Lanjut. Kok break sih Anwar? Anwar sini. War. Satu hal ya Anwar, kalau lu semakin takut makin dikerjain tau. Nah, tuh kan. Serius lu. Nah, gitu dong. Enggak, mana aku tuh libur sehari. Gua keramat-keramat. Oke, okay. Nah berarti gini, ini kita sudah mulai fokus di titik ini yang tadi saya tanya sama Roy. Roy, tadi saya sudah sampai di sini jam berapa ya tadi ya? Jam 7. Jam 7. Enggak. Jam 6:30 ya. Oh, setengah 6 saya baru udah datang di sini. Itu padahal jaraknya jauh tapi banyak aktivitas yang kencang banget Roy, kayak orang belanja gitu. Itu memang mereka menyerupai atau gimana sih Roy? Kadang di sini juga kalau dibilangnya masyarakat Indonesia juga percaya adanya pasar gaib. Seperti itu atau keluarga gaib di dalam satu mall seperti itu. Dan itu memang nyata ada ya seperti itu. Belanjanya apaan tuh begitu? Aku nggak ngerti belanjanya apa, tapi mereka tuh kayak ngumpul, terus mereka kayak bau darah, bau sajian seperti itu. Ya begitu. Iya pokoknya aku lihat semakin kita kuat semakin aman nih. Tapi kalau semakin kita nggak kuat ya udah. Aku penasaran jatuh tuh apa sih tadi ya? Oke, jadi kak itu kak, kakak kamu kenapa kak? Berat. Serius.
mau di masih sadar nggak? Ada tapi sadar. Di cleansing sama itu ya? Iya sama kayak ini. Kuat kok aku. Terus itu tuh bentuknya sama seperti ini atau kayak gimana tadi kak? Tadi aku sempat lihat di belakang iya. Bentuknya tuh kepala gitu binatang seperti kerbau tapi badannya tuh manusia yang keker gitu. Jadi emang besar. Besar banget dan posisinya tepat di belakang kita. Kenapa? Ini krimik. Seperti itu. Intinya kita harus tenang, harus tenang. Anwar kemana, Wan? Kalau kita makin panik, kita makin dikerjain. Ada bunyi-bunyian ya, kalau di sini lebih peka ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Semakin kurang kurang. Ada kayak orang. Iya. Terus kayak tikus-tikus juga mulai dari bawah tanah gitu. Itu bisa di kira-kira oke, mau kita ajak komunikasi kali ya. Tapi komiknya ajaib sih. Kok denger ya? Kita ajak komunikasi kali ya. Oke, boleh yang lainnya tenang dulu. Mungkin boleh diredupkan sedikit lampunya. Lampunya boleh redupkan lagi sedikit. Sedikit ya. Kayaknya aku punya firasat buruk. Apa tuh? Oke. Kak Roy. Kamu... Sudi anak! Suka, jangan. Dia tuh kaget. Aku jagain dia supaya dia gak salah fokus. Kakak. Fokus aja. Saya minta satu dari kalian. Hah? Saya minta satu dari kalian. Jangan dong, gitu bilang. Gak bisa dong. Jangan. Gini, coba saya coba ajak komunikasi ya. Kalau kamu yang ada di sini, mungkin bisa kasih suara kamu melalui earphone kita, headset kita. Ada suara. Iya, ada. Kan kayak kok iya. Serem banget sih. Oke. Kalau kamu di sekitar kami, kamu bisa menjawab melalui headset kita. Ya. Suara tikus atau yang lari-larian gitu? Tikus ya? Tikus. Iya. Iya, itu tikus. Siapa yang ada di sini siapa? Suara nafasnya kedengeran lagi. Kenapa? Be? Kenapa? Kayak kesetrum. Siapa yang sedang ada di sini? Udah nggak kedengeran lagi nafasnya. Tadi kenceng banget. Iya bunyi. Ya. Kayak ada bunyi kaki yang di mendesit itu kayak orang lari gitu. Tuh. Dan itu kayak di lantai atas. Iya. Benar. Bisa denger ya. Tuh. Kayak rame ya. Iya sih. Kayak ada orang lari-larian gitu. Kayak rame kayak mall buka. Ya, kayak mall buka. Kayak aktivitas mall buka. Bisa kita ajak ngobrol? Ada suara tapi pelan. Iya. Pas aku lagi dengan warna Jun. Ada power. Di situ tuh, itu kan ada itu palang tuh. Hah? Siapa lagi? Yes, palang gede banget. Oh, serem banget ya, tiba-tiba. Siapa kamu? Assalamualaikum. Siapa kamu?
Panas. Siapa kak? Iya panas. Kenapa? Ya kenapa kamu kok panas? Kenapa? Kenapa? Halo. Eh halo. Siapa yang besar gitu loh? Kamu siapa? Yeah. Merah banget tuh tubuhnya dia. Apa? Lalu kuat panas bisa. Iya kenapa? 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 Segar diduduk. Halo. Oke. Segar diduduk. Masih apa? Kuat. Apa? Tuh kuat iya diduduk ya. Oh. Nomor iya. Dia dikasih apa? Juruk. Allah marai. Sirwa zat sifat wujud. Allah Akbar. Allah kun wa yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hei, hei, hei. Di atas, Ujang. Awas. Mana Ujang? Bang Ujang. Udah biar gua, biar gua, biar gua. Kok. Gua pegang dulu, Pak. Iya, pegang dulu. Iya, iya. Ayo, di mana dia di atas? Assalamualaikum. 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 Ada enggak Bang Iqbal? Enggak ada. Kosong. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum ya Masyarul Jan. Hati-hati. Assalamualaikum ya Masyarul Jan. Hati-hati. Ada sosok di sana. Nah, di ujung situ ya? Iya. Cuma dia. Sosok dia, apa dia itu, Mas? Hitam. Dah, besar yuk. Ya? Udah. Jangan. Udah. Yuk. Yuk. Jangan ada yang kosong. Kang Yana, hati-hati, Kang. Tadi bukan yang di sini bukan ya? Enggak ada, tim kita enggak ada di sini. Oh, hati-hati. Itu pecahannya tadi, bengkok. Ya. Keramik ya? Awas, Tom, kaca, Tom. Oke. Awas, jangan megang kaca. Oke. Sampai pecah gitu keramiknya loh. Awas ini. Mungkin bisa kita invite Kang Iqbal atau Kang Yana yang tadi ngeliat sosok di atas. Boleh, mana? Boleh. Jadi coba deh ngejelasin ada apa yang terjadi, Kang Yana. Kang Yana, Kang Iqbal. Karena dia tadi itu gomprang. Iya. Kita tuh kayak takut. Mana Kang Yana? Oke. Mau nanya dulu Kang Yana, Kang Iqbal. Ini apa yang terjadi sama Indra tadi ada di sana? Yang dia teriak panas-panas itu gimana maksudnya? Itu tadi dalam bahasa Sunda ya. Iya. Dia bilangnya di sama jari, saya ditusuk sama jari di sini. Itu lehernya ya. Leher sampai akhirnya sama sosok tersebut terbakar. Kayak iya sih dia, maksudnya dia teriak-teriak panas-panas kan. Jadi kayak orang itu udah asap badannya. Enggak, ini itu. Lu kalau kayak gitu ngomong ke tiba-tiba bikin kurang. Terus sama tadi yang di atas, jadi di atas tuh pas saya naik itu di situ ada beberapa sosok. Itu apa aja? Itu sosok yang hitam, terus sosok perempuan, tapi yang lebih kuat itu yang sosok yang hitam, karena dia lebih negatif banget sih, lebih menyerang dia. Soalnya keramik-keramiknya tadi pada pecah agresif. Semua tuh di bawah, di lantainya tuh. No. Itu suara. Nongol lagi.
Tadi aku lihat di situ punten, maaf noh. Di kayu itu ada pala, masuk pala gede banget ini keluar. Jep, masuk pala. Baru ngeliat kan? Iya. Tadi juga saya ngeliat di sini ada pala gelinding. Iya, itu apa? Pala gelinding. Iya. Kalau saya bisa ngeliat enggak ya? Jangan jadi PA. Mau dibuka. Jangan, jangan. Mau bukain aja enggak apa-apa, tapi katanya penasaran. Jangan deh. Tapi kamu dulu dong. Udah, aku udah lihat. Udah pernah pi sampai kelojotan pi. Oh. Jangan pi. Serem pi, jangan pi. Oke. Nah, ini berarti yang masuk di indera itu yang sama sama yang di atas? Beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Dia satu dupanya adanya di sebelah sana, di lorong sebelah sana. Oke. Terus itu tadi yang di situ, maaf, amit-amit. Itu kayak gerak-gerak gitu kenapa? Pohon ya, pohonnya. Itu kenceng banget loh, maksudnya kan nggak ada orang di situ. Itu kan pohon buatan ya. Bangsa jin itu kalau memang dia sudah memiliki tingkat atau kesaktian ya, memiliki kesaktian yang lumayan lah. Itu dia bisa memindahkan benda, bisa menggerakkan benda. Itu di agama juga, di syariat juga gitu. Kalau itu aku percaya. Tergantung tingkatan percaya, mereka. Ya. Seperti itu. Berarti ini udah kuat banget ya dia. Iya. Dan bisa melukai manusia juga ya. Bisa masuk ke tikus juga dia bisa. Ke tikus misalnya untuk ngebakar gedung ini. Tikus? Iya, ke tikus. Dia paling sering ke tikus. Ini dalam agama loh. Langsung ada suara tikus. Dalam agama itu. Itu aku percaya kalau itu tadi. Karena di dalam ke binatang masuk ke hewan ya ke hewan, hewan. Misalnya dia ngapain api biar apinya menyebar ke kalilawar bisa okay. Biasanya setuju kalau itu aku setuju kita komrek dulu kalau kayak gitu ya iya oke okay, nah ini kita mau iklan dulu ya yes habis sebelumnya ada pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya adalah bagian tubuh jin mana yang menutupi mall ini? Ya, kalian bisa jawab di kolom live chat kita ya. Karena ada 500.000 rupiah plus. Ayo, masing-masing tubuh orang pemenang. Pestor. Ya. Oke, kita biar nafas dulu sebentar. Kita tenang dulu, kita minum dulu, kita kembali ya. Tetap di Kakak Beradik Podcast. Kembali lagi di Kakak Beradik Podcast spesial dari Tanah Pasundan. Baik, cara lihat mata saya. Dengan baik-baik teman saya harus pulang. Cantik. Allahu Akbar. Ayo sama. Lepaskan titian. Lepaskan titian. Boleh bisa enggak, Bang? Takut. Iya, takut tahu, tapi istighfarnya punya Allah kan. Punya tapi yang begitu. Ya udah lu baca bisa. Jangan gerak-gerak lah, Bang.
ada satu. Dan kalau kita lewatin tangganya, kita harus nginjek anak tangga itu sebagai bentuk penghinaan. Karena gara-gara dia, kita itu berhasil diserang sama-sama Belanda. Sisi! Sisi, tahan! Sisi! Bas udah siapin depan belum? Aku pernah memberitahu Visi ke tempat di mana kekeluargaku hadir. Kembali lagi di Kakak Beradik Podcast spesial dari Tanah Pasundan. Baik, cara lihat mata saya. Dengan baik-baik, teman saya harus pulang. Cantik. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yuk, sama. Lepaskan titian. Lepaskan, lepaskan titian. Tenang, boleh bisa enggak, Pak? Aku takut. Iya, takut tahu, tapi istighfar lu punya Allah kan. Punya, tapi yang begitu. Ya udah lepas aja. Jangan pingsan. Jangan gara-gara lah baru. Katanya ada satu, dan kalau kita lewatin tangganya, kita harus nginjek anak tangga itu sebagai bentuk penghinaan karena gara-gara dia kita itu berhasil diserang sama-sama Belanda. Sisi! Sisi, tahan! Sisi! Bas udah siapin depan belum? Aku pernah memberitahu Visi ke tempat di mana kekeluargaku hadir.
Kembali lagi di Kakak Beradik Podcast. Yes. Mungkin kita balik lagi ke kisah balik tentang sejarah bangunan mall ini ya. Yeah. Aku mau nanya ke Dede nih. Hmm. Tadi kan Dede sempat jelasin. Panur kata apa sih? Enggak, lu nanya siapa? Dede. Oh, Dede. Iya, kan panggilannya Dede. Oh iya. Iya. Dede Emas ya. Dede Emas. Nah, tadi Dede di awal sempat mention tentang makhluk yang menutupi bangunan mall ini. Nah, aku tuh penasaran sih bentuk wujudnya makhluk tersebut tuh seperti apa sih? Jadi makhluknya itu punya sayap yang besar kayak kelelawar. Mm-hmm. Terus udah gitu kakinya itu memancung ke area sini yang dome itu. Iya. Yeah. Dan sayapnya benar-benar nutupin kalau ini tuh benar-benar enggak boleh dijamah sama yang lain. Dan bentuknya benar-benar kayak ada tangannya tapi ada sayapnya. Dia punya tangan dan punya sayap juga. Iya, iya, kayak kelelawar sebenarnya. Oh. Hmm. Dan berarti dia wujudnya raksasa ya kalau seperti itu. Bisa dibilang ya. Iya, bisa dibilang seperti wujudnya. Mungkin kita bisa pakai earphone, kembali earphone-nya. Ya, halo? Aku memantau aja. Kan Ben, aku kaget juga. Ya Tuhan. Kenapa sih kayak gitu? Jangan bikin gerakan mendadak. Abis kerupin kayaknya. Jadi kan kayak matanya kayak kesayu gitu. Ya. Jadi kaget. Oke, okay. Mungkin nah, kita ini bisa invite mediator ya untuk kita bermediasi atau berkomunikasi dengan komunikasi. Tapi sebelum kita komunikasi ini aku ada yang pengen aku apa-apa itu. Yang aku mau tanya, ya. Bun, ada cerita mistis atau yang menyeramkan nggak? Yang pernah di sama tetangga atau saudara? Teman sekolah sih. Jadi sekolah aku tuh dulu di sekolah SMP, SMA. SMA. Mm-hmm. Nah, di atasnya itu ada pohon besar, itu kayaknya emang nggak boleh diganggu gugat. Dan pas kami mau pramuka, itu ada saat karena kan kita dari awal udah ngelarang jangan foto-foto. Tapi anak itu bandel, langsung foto-foto, fotoin temannya. Dan itu real di kameranya ada hitam besar. Jadi yang fotoin ini bilang ke ini, ke yang difoto. Itu di samping teteh ada yang ikut foto loh, digituin. Jadi si teteh ini ngobrol dong. Mana sok sini yang mau foto sama aku, tunjukinnya gitu. Nah, jadi pas di situ mulai deh kesurupan. Kesurupan dan itu hantunya nggak mau keluar dari badannya si anak itu. Iya. Sampai nyampe ke rumah itu juga masih ikut hantunya. Jadi aku mau pulang kan karena nggak berani. Iya. Kata ibunya gini, temenin dong dia ini tidur. Nggak mau bu, saya nggak mau. Cuman kata si dedeknya itu sambil megang aku, dia bilang, kakak temenin aku ya, dia gitu. Mm-hmm. Tapi aku tahu kalau itu bukan dia. Nah, pas aku tidur. Kok udah tahu tapi berani ya dia ya? Karena udah ibunya yang nawarin. Jadi pas aku tidur sebelah-sebelahan itu tepat jam 12 malam lewat sedikit lah. Ada yang nelpon aku pakai nomor pribadi. Jadi aku sebelahan tidur, siapa itu aku langsung bangun megang handphone. Siapa yang nelpon aku pakai nomor pribadi lagi? Mm-hmm. Terus tiba-tiba dia yang dari tidur langsung bangun gini, mukanya polos, aku yang nelpon kamu. Terus dia langsung tidur lagi. Di situ aku langsung benar-benar jantungan. Dan aku sama sekali nggak bisa gerak mau kabur. Nah, jadi usaha buat kabur akhirnya bisa kabur juga. Tapi itu apa hantunya itu di dalam tubuhnya itu 7 hari baru bisa hilang. 7 hari pun masih lebih. Gitu. Wow. Dan tapi, akhirnya bisa keluar gimana tuh Bun? Itu masih belum bisa keluar. Beberapa hari kemudian kami upacara di sekolah. Aku jadi pemimpin upacara ngadap ke siswa. Terus dia sambil senyum dong, senyumnya tuh gitu, senyumnya senyum manis, cuman sinis. Baru habis dia senyum itu serentak semuanya kesurupan. Dan itu kesurupan massal bukan cuma di sekolah aku, langsung masuk seluruh Indonesia. Di TV sih itu 8 tahun lalu. Bisa dilihat di 7 di seluruh Indonesia langsung kesurupan massal. Itu salah satu viral tuh sekolahmu. Iya, sekolahnya banyak. Jadi awalnya tuh dari sekolah kami. Jadi pas aku pulang sekolah ke semua sekolah seluruh Indonesia akhirnya. Seluruh Indonesia. Dia raja iblis ternyata. Rajanya iblis yang bisa. Dia enggak mau keluar sama dari tubuhnya anak ini. Kata dia, anak ini cantik. Aku mau sama dia, dia bilang gitu. Terus ada yang bisa lihat katanya arwah anak ini tuh ditahan di sebuah danau. Jadi kakinya itu dirantai. Jadi setelah itu viral seluruh sekolah termasukkan seluruhnya. Jadi benar-benar
Mar, aku awalnya aku tuh di situ kan nggak percaya hantu ya, tapi karena dia udah jadi istriku, percaya kan. Jadi dengan fakta-faktanya dia tunjukkan ini 4 tahun lalu, waktu itu 3 tahun lalu dia cerita. Ya. Orangnya masih ada sih. Orangnya masih juga hidup. Masih hidup dua-duanya. Ceritanya gimana terus kok bisa dia? Habis itu apa yang dilakuin setelah kemasukan? Kami ke disuruh datang ke kiai, itu dia nggak bisa keluar, ke ustadz dia nggak bisa keluar. Akhirnya kami ke dukun, itu di sebuah hutan, cuma ada satu rumah. Dikasih minum aqua 2 botol, pas nyampe rumah ternyata hantunya masih ada. Sampai air minum itu habis, dia nggak bisa keluar juga. Akhirnya gimana selesai? Akhirnya kami cari lagi ustadz buat dia bisa keluar. Terakhirnya bisa keluar. Terus dia kami ancam gini, kalau kamu nggak mau keluar dari sini, pohon kamu kami tumbangin. Dia marah. Jadi sampai sekarang pohonnya masih ada nggak? Masih ada. Masih. Apa itu? Soalnya ada helikopter. Kayak gitu. Cuman pas kami ke sana itu juga banyak perjuangan ya. Si anak ini kami bawa pakai motor. Pakai motor. Dia tuh kayak mau lompat dari motor itu sambil megang truk. Di situ kan kami bertiga tartik dia di nomor 2. Dia tuh sambil lompat mau terbang. Gapai-gapai truknya. Mungkin motor itu di karena motor dia itu tahu mau dikeluarin kan. Dia tapi kalau ketemu sama kita dia pegang-pegang, senyum-senyum. Tapi itu bukan dia, bukan yang punya badan. Senyum-senyum biar dia pengen anak ini itu dibawa kabur sama dia, diserahin. Tapi kakak berani juga ya kayak nemenin gitu. Tapi kayak semenjak kejadian itu aku sama dia, ini kayaknya bukan dia deh. Jadi was-was kan. Tahu mak ya. Tapi hebat juga lo bisa bertahan di dalam tubuh manusia 7 hari dan dianya masih kuat gitu loh kan. Raja, raja iblis. Maksudnya manusianya itu. Siapa yang jatuh itu? Gelinding. Sih ini juga eskalator. Lambat, kaget tuh. Jangan itu nggak boleh diinjak loh. Eh ini mendingan ada Kang Iqbal sama Kang Ujang ya. Iya sama Kang Ujang sini coba bantu kita mediasi coba. Nggak apa-apa Kang Yana. Gak boleh ya, gak boleh ada yang naik ini ya. Ini soalnya ini gak boleh diinjek, gak boleh diinjek ini. Udah di ini ya kak. Ya. Kursi mana kursi? Kursi Muhammad. Oke. Hei, hei, ngapain lu? Ngapain lu? Ano, taro. Eh si, udah masuk kan dia belum ngapain, udah masuk. Sini sih, udah. Coba. Siapa kamu? Hei, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu udah manggil
memangnya saya di sini? Ya memang sengaja. Karena saya mau nyari cerita. Saya Kilonyor. Kilonyor. Kamu sebagai apa di sini? Saya yang menyuruh mereka. Menyuruh apa? Untuk apa? Buat minta seperti ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu jadi selir saya. Nggak ada. Mana bisa? Kamu bangsa Jin. Mana bisa? Nggak bisa. Dengar. Saya tanya, tugasmu apa di sini? Kamu lu nonton mah. Mereka yeah. Ingin punya lemaris di sini. Terus? Toko-toko yang ada di sini. Ya, minta sama saya. Minta sama kamu? Iya. Emang kamu sanggup? Emang kamu bisa? Bisa. Dengan apa? Dengan cara apa? Kalian harus begitu. Satu. Nggak boleh. Mau bukti? Nggak ada. Kamu emang udah dikasih apa sama mereka? Bisa memang. Di sini. Ada cerita. Apa? Apa ceritanya? Keluar semua. Apa ceritanya? Di atas apa ceritanya? Ada kuntilanak, malu kan. Nah, kalau memang di sini ada cerita, coba kamu ceritakan. Ngasih makan saya daging kambing. Kambing? Kambing. Dengan cara apa kamu makan kambing? Kolesterol. Gak boleh. Kambing. Bukan kambing. Gak boleh. Bukan kambing kan? Yang kamu maksud bukan kambing kan? Saya tahu. Apa? Diam kamu. Gak boleh. Siapa kamu? Gak boleh begitu. Bentak saya. Siapa kamu? Keluarin Kang Yana. Manusia kah? Kang Yana kan. Kamu minta kambing. Satu. Gak ada. Oh, keluar dari sini. Gak ada. Rutin. Gak boleh. Gak aja lu. Gak boleh. Urusannya sama saya. Tidak punya ilmu apa-apa kalian. Tidak. Saya tidak tahu. Tapi aku punya Allah. Diam kamu. Dicep lu. Lihat saya. Ya tidak takut. Benar nggak takut? Saya lebih tua di sini. Saya nggak takut. Memang umurmu lebih tua karena kamu bangsa Jin. Tapi kami saya manusia, lebih lama. Kami harus paham. Kamu curang bawa pasukan selalu. Boleh. Jadi selir saya. Nggak boleh. Tidak membang kau baca apapun. Hei. Kau baca ayat kursi. Lihat saya. Kamu, saya tanya kamu dari mana? Asal kamu dari mana? Siapa yang menanam kamu di gunung? Kau tidak bisa mengalahkan bangsaku dari gunung. Siapa bilang? Kamu bangsa apa? Kamu bangsa Ifrit? Bukan kan? Kau cari. Keluarin aja kan. Dia pernah nanya. Macam-macam jin ini. Macam ini dilatih. Allah Akbar. Allah. Kan berat kan? Stick one. Minum. Bawa saja.
Netralisir lagi di sana, Gi. Ya. Oke. Ya. Tapi banyak belajar sih. Ternyata ketika kita berani, dia menatap kita pun nggak berani. Jadi cuman emang mental sih. Terus yang aku kan memang nggak percaya hantu ya, nggak percaya gitu. Baru dengar dari istriku mungkin ya ke toilet sendiri jadi takut kalau ada di bawah. Cuman ini ada kisah nyata aku. Waktu itu aku ke gunung, Gunung Puntang, punya Dunia Manji. Di Gunung Puntang, aku kan biasa itu untuk membuat lebih dekat terhadap karyawan. Aku ajak liburan mereka, gathering, camping, gitu. Gathering, camping. Dan itu benar-benar di depan mataku. Dia orang Batak, tiba-tiba masuk Nyai. Bahasa Sunda dia, bisa bahasa Sunda. Jadi itu udah fix, dia bukan, namanya Dita. Dan itu bukan Dita. Jadi waktu itu kita waktu gathering, aku memang suruh keliling gunung jam 12 tepat. Dan itu waktu aku baru mau mulai aja semuanya kerasukan. Serentak. Semuanya serentak. Gitu nah. Tadi mirip tuh yang aku lihat dia kayaknya bukan orang Sunda, ya tapi dimasukin terus bahasa Sunda, terus cewek kan. Tapi nanya rajanya. Nah, pada waktu di Puntang itu, kalau aku nanya ke rajanya mungkin kami tewas semua. Karena itu memang masih lemah, dia aja masih suka gini ya. Kayak mau. Dan itu enggak bisa diapa-apain. Udah keluar masuk lagi, akhirnya dia juga yang nemenin. Ditemanin di dalam satu kema ya. Dia bilang, nih hantunya datang lagi. Itu doang deh, saya naik lagi cepet-cepet ke gunung. Ke gunung, ternyata hantunya berusaha ngecekek si Dita tadi. Nah, lalu yang dia bilang, ini setannya masih lemah kan. Jadi ternyata setan itu punya tingkatan ya. Kayak tadi kan rajanya udah mulai. Gitu. Nah, tapi hantu gunung itu serem sih. Kalau aku bilang serem sih. Dia bisa masukin orang secara serentak. Gitu. Kalau tadi kan kita bisa ngelawan ya. Maksudnya kalau kita berani, dia enggak berani masuk di kita. Dan ini pertama kali sih yang gini langsung. Tapi waktu di soalnya mau muterin gunung jam 12 malam itu mungkin dia ngerasa terganggu. Terganggu. Dan ini aku kisah nyata. Dia benar-benar Batak tulen, orang Batak. Karena hari-hari kenal ya, Papi. Iya, karyawan kan namanya Dita. Tiba-tiba dia kemasukan bahasa Sunda, aku Nyai. Dan di situ aku benar-benar wah, ternyata hantu itu emang ada. Dan itu benar-benar di gunung jam 12. Ih. Iya benar kata Papi sih, hantu-hantu di gunung tuh emang serem karena gunung, usianya tuh ribuan tahun. Aku pernah dengar. Nah, dia tuh udah nenek-nenek banget. Jadi gayanya gaya nenek-nenek. Yang si Dita ini jadi gaya nenek-nenek. Sampai sekarang Dita itu masih sering suka gitu. Jadi kayak gaya nenek-nenek, padahal Dita ini masih 19 tahun umurnya. Jadi dia suka gaya nenek-nenek gitu. Iya. Sampai sekarang. Nah, kalau tadi Desi kenapa nangis? Aku takut. Sebenarnya aku takut, cuman kayak habis itu ya aku punya Tuhan mesti melindungi aku lah. Iya. Udah kata Kak Roy kalau kita takut semakin kita diberdaya ya. Cuman aku bingung tadi Kak Ruben, Kak Anwar suruh bilang, liatin aja balik. Kak Roy-nya bilang jangan liatin balik. Tapi aku jadi bingung mau aku harus ngapain. Sejujurnya dari pertama kali kita live yang justru memancing atau bereaksi mata saya itu justru di sebelah sana itu. Bener kan? Sebelah situ. Di sebelah sana itu. Jadi pokoknya kalau ada yang kesurupan ya, aku tuh ngomong merinding ya. Iya. Pokoknya setiap aku kesurupan, aku lewat situ pasti rambutnya panjang lewat. Seret. Jadi tadi di sini itu. Kesurupan yang di sini aku lewat lagi dia lewat seret. Terus si Bowo lewat lagi dia seret. Gitu. Jadi ya mungkin yang ada di sana yang belum memang kita bahas, Roy mungkin bisa bantu nggak? Bisa lihat kalau yang ada di sana itu sosok yang seperti apa sih, Roy? Yang sosok yang seperti ini bajunya warna putih dan ini beda banget sama yang kita lihat sebelumnya. Dan memang benar sekali ada yang di sana juga. Tapi memang ini karena mereka tuh mencari perhatian kita gitu loh, untuk invite juga untuk masuk ke dalam sana sebenarnya. Itu yang aku rasain. Kita kayak disuruh masuk ke gua atau dimensi lain gitu di dalam sana seperti itu. Oke. Biar kita ngikutin kemauan mereka betul, gitu betul. Ya. Makanya tadi kan kalau
nggak salah lihat, kalian lihat nggak tadi itu dia minta si Desi kan? Iya itu kan itu kayak tumbal gitu untuk dibawa pulang. Selir. Tapi tadi yang selir nunjuk kakak juga, nunjuk. Kan udah ada pangeran ya. Iya sih ya. Aduh mohon maaf dia tahu aku jomblo apa gimana nih. Makanya cari pendamping. Astaga. Dia nggak tahu. Dia nggak nganggap dia pangeran, sangka nyokap lu. Emak dong. Iya. Nggak berani nih bawa emaknya nih. Jadi. Oke. Tapi balik lagi ke kita mediasi yang barusan. Mungkin Dede bisa jelasin sedikit tadi itu sosok apa sih yang masuk ke dalam tubuh. Tadi saya lihat ujung awalnya sosok perempuan tapi ada kayak bunga-bunga melatinya seperti itu. Di rambut. Iya, di rambut dan itu benar-benar jelas banget. Kemudian dia pindah lagi. Saya ngerasain dia itu badannya gede gitu. Dan ini mungkin rajanya yang seperti kita tahu tadi. Iya, seperti iya. itu. Yang paling ngeri adalah ketika dia bisa nunjuk Desi, karena kan memang kita harus jagain orang-orang ini kan. Gitu. Berarti dia mengincar ya? Mengincar. Terus tapi itu gimana kak? Harusnya kalau kamu gak takut aman. Oke. Kamu takutnya? Katanya kan ini penglaris, tapi kenapa kok mall ini malah bangkrut ya? Iya, karena penglaris gak ada yang... Lupa numbalnya. Penglaris itu juga kadang ada expired nih. Ada expired ya. Ada masa-masanya. Ada masanya seperti itu. Apa mungkin penglaris itu bisa jadi dari para tenan-tenan yang menyewa di bisa lokasi juga, bisa ini. Jadi seperti itu. Jadi udah dari tempatnya, dari tempatnya juga. Tempatnya udah dikasih kepala kerbau, udah gitu salah satu toko juga udah pakai penglaris semuanya, ya udah. Makin banyak ya. Makin banyak jadinya. Kayaknya tapi, kita memang harus beli mall ini deh. Iya. Berangin lagi di Ripley. Kakak aja beli. Biar gak angker ya. Iya, biar gak angker. Tapi ada loh cerita ya. Kita sampai pengen beli mall, atau satu gedung. Ternyata orangnya tewas setelah berikutnya kayak ada cerita-cerita horor kayak gitu. Pernah dengar aku? Iya, pernah dengar tuh. Tewas. Tewas gitu. Udah beli gedungnya tiba-tiba mereka tuh terpisah gak gitu kuat. Jadi suaminya meninggal. Setuju. Orang itu pasti ada sesuatu gitu di tempat itu. Dan dia enggak menginginkan kehadiran kita. Betul sekali. Tapi Kak Roy, maksudnya kan tadi yang ditunjuk ada aku, ada kakak itu juga. Kayak kenapa yang ditunjuk kebetulan aja cewek atau memang? Kebetulan cewek dan seperti aku bilang tadi, aku mencium bau darah di tubuh kamu. Kamu lagi berhalangan seperti itu. Dicek dulu. Itu gampang. Makanya kalau kita di satu tempat pura atau apa kan dilarang masuk. Betul. Suci ya. Oke. Nah, ini kalau berbicara tentang tempat perbelanjaan lagi ya. Ya masing-masing mereka mungkin sudah menggunakan penglaris atau apapun itu bentuknya. Tapi biasanya sebenarnya di mall yang kita lupakan itu adalah sering sekali terjadi kita pulang malam tapi kita enggak sadarin. Pas banget apa? Itu dari mana nenek itu? Kamu ada yang sudah ini ya? Pas banget kamu ngomong gitu aku merinding. Ada yang jalan di situ ke sini begini. Kok bisa sih dari situ masuk ke sini mikir? Karena ini kan lebih sensitif. Ini udah di ini. Kalau aku enggak dengar apa-apa. Eh, itu jalan kan ke situ ya? Apa bodoh? Iya, aku dengar. Kamu jangan mencoba di mall ini. Jangan mencoba apa? Anwar, gesek-gesek dah. Langsung buka. Gila loh. Kayak gitu loh suara nenek-nenek. Iya. Tuh. Siapa muntah lagi tuh? Eh, si Surya. Ya, dia masuk. Tabrak bos. Itu gimana badannya nggak remuk ya? Iya, jadi orang yang masuk itu badannya emang dihancurin. Oh iya. Iya. Benar rasanya sakit. Iya. Nah ini nenek itu masuk. Wah ini benar sih kali ini. Itu suara nenek. Nenek. Oh nggak dengar kak Rumi. Kan aku nggak pakai. Aku nggak pakai. Serius suara nenek. Iya, kan kayak gini. Iya paham. Ini megangin leher itu ditabrak ya, dia bunyinya masuk. Ayo, mau dikasih kamu. Sini dulu coba yuk. Iya, aku harus lihat deh. Ayo. Masuk dia. Boleh kan? Boleh. Dia masih megangin lehernya nih. Hah? Kenapa? Ayo. Oh, leher dia digorok. Dibuang kepala kamu. Saya megangin leher dari tadi. Kepala kamu dibuang di sini.
ya. Ampun. Tolong. Oh, minta doa. Iya, iya. Iya, iya, nanti kami doakan ya. Ya udah, okay. Kami doakan ya. Keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. 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 Oke. Okay. Banyak apa yang Istighfar. Lu lagi ngapain? Lu kenapa? Lu juga apa perempuan mancing? Yang dari kayak ini. Perempuan mancing. Perempuan kayak KB merah, panjang rambutnya. Enggak. Itu anak merah. Bukan. Bukan ya. Nah, istighfar. Astagfirullah. Air ada kan? Lah. Yuk, balik lagi yuk. Allah Akbar. Satu jam. Tabrak lu. Nabrak apa lu? Ini. Lu enggak nabrak kaca. Eh, awas, lihat yang di bawah sini. Bahaya kaca itu. Sini. Kenapa itu? Siapa? Itu si Uli. Keren banget loh, ada suara nenek-nenek. Eh, biar kamu dia. Itu punya lu sebenarnya. Iya. Oke. Apa yang terjadi, Tommy? Oke, tadi dari tadi tuh kerasukan tuh megangin leher belakang. Jangan-jangan saut-pautnya tadi Kak Yana bilang hati tusuk sama jari. Iya, tadi bilangnya kepalanya tuh dipenggal gitu pas dia bilang. Terus kepala yang glinding ini kepala dia kali? Nah, bisa jadi. Tadi kan sempat ngeliat kepala glinding ya. Jadi ada korelasinya ya? Kepala buntung tuh kalau di Jawa sih lebih ke gundul peringis sih kalau kepala menggelinding tuh. Gundul peringis? Iya, kalau di Jawa aku kan dari Solo ya. Itu sosok kepala tersebut yang gelinding tuh sebutannya gundul peringis. Gundul jadi peringis. Iya. Jadi begitu dideketin dikirain buah pohon kelapa jatuh. Pohon kelapa jatuh pas didatengin ternyata kepala lagi meringis gitu loh. Gundul meringis. Gundul peringis ya. Gundul peringis. Iya. Itu apa yang dia jadi terbang kepalanya doang gitu. Dia suaranya seperti buah jatuh gitu, buk gitu. Diambil sama orang. Diambil dikirain buah dong, ternyata kepala. Apa akibatnya melihat itu? Sial. Ya serem aja kamu ngeliat kepala senyum gitu enggak ada badannya gimana sih? Ajak trauma kan. Gitu. Tuh, berani. Antar nih. Antar bercanda biar enggak tegang. Allah. Oh iya. Kanwar ya. Enggak. Dia juga lihat kita bercanda, dia tahu. Oke. Okay. Nah. Bercandain loh. Airport. Airport, earphone. Bandara lu airport. Oke, okay, nah kita balik lagi nih. Kalau tadi kita, gue tadi lagi cerita sampai mana ya? Itu yang tadi mall. Oh, itu malam. Tapi kan kita suka lupa. Nah, tapi pernah nggak nonton Midnight gitu? Pernah. Ya, Scope Midnight ya. Iya. 12 malam. Itu kan selesai juga. Itu sepi loh. Sebenarnya tapi nggak kita sadarin. Kita keluar dari mall itu setengah dua. Iya. Tutup. Ya, ya. Mall tutup gitu. Nah, jadi ada satu apa sih? Biasanya kan kalau film baru pertama kali keluar tuh keluarnya di midnight dulu kan? Iya, ya. Benar. Kalau waktu dulu ya. Iya. Jadi kebetulan di mall itu, kalau nggak salah, pokoknya mall baru di Jakarta Selatan itu. Iya. Orang berbondong-bondong tapi ngincernya malam minggu ini tapi. Film yang mau keluar itu baru ada di midnight. Nah, nontonlah nih di midnight. Perasaan ya kayaknya itu orang udah duduk nih di situ. Jadi nonton dong. Ya kan dulu kan nggak ada jaga jarak orang duduk sebelah sebelah ya. Itu persis belakang gue. Itu gue inget banget. Pokoknya setahu gue dia di sebelah gue. Ya kan di film nonton, lah kan gue udah ngeliat dia nih sebelahan gitu, orang lain gue gak kenal gitu. Terus pas lagi nonton, pokoknya jalan-jalan gitu gak lama, ada yang datang lagi dari bawah, tok dia. Kapan dia kencingnya sih dia? Lah kok kosong sebelah gue? Jadi, dianya belum nyampe, tapi tuh gue ambilin. Tapi ada yang menyerupai. Ada apa sih? Ada suara lagi. Ya ada bleeding. Putih. Ada yang mau ngecek? Enggak ada, jangan.
Hah? Tuh posisi manekinnya juga berubah loh. Manekinnya berubah ya? Posisi manekinnya berubah loh patungnya. Tadi nggak gitu. Tadi ada di sini dia. Oh iya? Yang ada pita kan? Iya. Kenapa? Mungkin kena orang. Kok bisa ya? Ada yang berubah nggak ya? Ngapain kan merubah kepalanya? Lagi dari semua. Gak ada yang dari sini, gak ada yang kesana kan? Gak ada. Tapi itu gak gitu loh tadi. Mungkin yang nonton di rumah ngeliat tau. Waduh. Tegang banget. Iya, tadi gue ingat kok makan sini. Iya. Basah-basah. Kalian keluar. Eh, siapa kamu? Siapa kamu? Ganggu mereka. Siapa kamu? Kamu gak usah tahu siapa aku. Harus tahu. Eh, kamu siapa berani ngancam-ngancam saya? Suruh pergi mereka. Suruh pergi mereka. Suruh pergi mereka. Suruh pergi mereka. Eh. Kalian keluar. Kalian pergi atau dia saya bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud Allah. Kalian ganggu mereka. Ayo, rasain. Rasain nih. Ayo, rasain. Rasain. Ayo. Nih, rasain. Ampun enggak? Ampun enggak? Hah? Cepat keluar kalian. Ya. Oke, ya udah. Kamu udah nantang ya. Kamu tahan. Tommy, Tommy, awas Tom. Tommy. Hey. Oke. Saya bakar di danau. Paksa ya. Saya pakai asma pembakar jin ya. Keluar! Kaya keluar! Allahu Akbar! Allah! Hey, itu. Laga ini itu dengan kami. Enggak ada. Biar tahan dia tahan. Biarin. Enggak bisa. Kuat banget. Bisa. Enggak. Kamu tuh mau bangsa jin, ya. Kamu tuh mau bangsa jin. Silakan kalau memang kamu kuat tahan nih. Ujang kenapa? Tarik, ada kabel, ayo naik. Tom, hati-hati Tom.
Naik. Awas, jangan pegangan kaca, jangan pegangan kaca. Awas, ada lubang. Apalagi sih? Apa sih mau kalian tuh apa? Hah? Mau kalian tuh apa? Hah? Siapa yang jaga toko ini? Awas. Ya udah, kan tokonya udah tutup, ngapain dijagain? Saya dikasih makan oleh manusia itu. Saya tidak makan. Bisa meninggalkannya. Diam. Tidak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bener nggak bisa? Tidak. Bener. Ya. Bener nggak bisa. Ini toko saya. Kamu bangsa jin, kamu nggak punya toko. Saya disuruh sama bos saya. Jangan menjaga ini toko. Pergi kalian. Bener nggak bisa? Bener. Nih. Rasanya. Wo beling wo. Wo beling wo, hati-hati wo. Wo. Wo banyak beling wo. Wo si Faro. Air dong air. Lu apaan sih? Anwar, ada aja jangan Anwar. Thank you. Jadi geprak. Wo, minum, Wo. Jangan. Sempit. Udah apaan keluar dia. Pikir aja sempit. Wo, sorong. Awas itu kena. Stifar. Yuk. Tutup. Yuk. Capek. Capek gue ngejar lu ada. Aduh, ini belum kelar udah. Satu lagi. Udah. Yuk, stick far. Ini mau enggak tahu lagi apa yang terjadi. Ternyata di bawah tuh ada air ya. Itu yang rame banget itu kan, Bun? Mau toilet. Bunda mana? Bunda ke toilet sama ini tadi kakak krunya. Cewek. Bu Devi. Krunya capek cewek emang. Jadi kak siapa ya? Bu Devi. Sama, Sama yang makeup. Ada apa Surya? Ke toilet. Coba deh. Orang itu. Nah, penasaran dia aku kalau ke kampung Vietnam ini kayak apa nih? Iya, Pi. Ini kita kesana Vietnam. Kapan ya, Pi? Di mana Vietnam itu di mana, Kak? Kampung Vietnam itu ada satu pulau. Mm-hmm. Pulau tersebut itu yaitu diisolasi. Mm-hmm. Di Indonesia. Antara Batam, Singapura. Mm-hmm. Tapi termasuk Kepulauan Riau. Mm-hmm. Kan banyak pulau-pulau, tapi B.J. Habibie yang nyatukan pulau-pulau tersebut. Mm-hmm. Yang akhirnya menjadi bersatu lagi. Bersatu. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau ngomong sama Dedek, yeah. Ini di bawah ada apa sih tadi itu? Luar biasa. Reaksinya sampai kuat banget itu loh. Luar biasa banget. Di bawah tuh ada sosok binatang juga, seperti kayak buaya, seperti itu. Okay. Dan ular, itu yang gue rasain. Dan yang bawah tadi tuh, kita kalau masuk ke dalam airnya, kita udah kayaknya udah gak tahu. Di alam lain? Di alam lain, iya. Jadi kita agak-agak kayak... Kan lucu banget nih mohon di bawahnya kayak mereka pingin mengembalikan ini ke habitat awal ya, bahwa ini rawa-rawa. Iya. Kalau menurut aku, iya, mereka iya, memaksakan iya, untuk iya. Balik ke situ kalau aku ngelihatnya. Iya betul. Tadi juga gue sempat dengar juga ada sajen yang pesugihan itu dan kenapa nggak kasih lagi inget gak tadi? Hmm. Itu emang sengaja kebiasaan gitu kan, jadi kalau nggak dikasih jadi langsung masuk ke orang. Oh jadi tuman ya? Iya. Jadi dia lagi nggak dikasih jadi perkara. Iya. Nyari perkara. Boleh dibilang itu tadi sosok yang terkuat loh dari tadi. Kita kan beberapa kali kan kesurupan. Iya. Ini tadi yang paling kuat loh ini dari tenaganya. Kuat, ya. Tapi bukan yang di atas gedung itu. Bukan, beda. Itu beda ya. Beda lagi. Di sini punya tempatnya masing-masing gitu. Ada yang gede. Oh, makanya dia tadi nunjuk-nunjuk ya. Oh. Pasukan. Betul.
Betul sekali, betul banget. Jadi mungkin tiap lantai itu mereka punya kerajaan sendiri. Punya daerah teritori. Teritori sendiri. Teritori sendiri, seperti itu. Oke. Itu gak apa-apa ya kita ya. Pantesan dia bilang dari awal bahwa ini 1 sampai 10 ini 10. 10. Dari belum kelar, tiba-tiba masuk lagi. Belum kelar maksudnya. Jadi itu langsung lari loh. Iya. Lari dan itu benar-benar agak bahaya. Mau nyemplung. Bahaya tuh. Kalau nggak ketahan tadi kayaknya udah nyemplung sih. Iya. Wah itu berusia cepet loh. Ini nih, iya. Sekarang korang juga ada jeglokan gitu ya. Iya, ada lubang. Oke. Okay. Nah, ini... nah, itu bunda sudah tahu. Tapi kalau bicara, berarti ini kan semakin malam semakin larut nih dia semakin terus makin bereaksi nih dia ya. Dia semakin parah kan dia ya. Makin parah. Nah, tapi hati-hati juga loh, terkadang ada seseorang yang malah menggunakan tempat ini bisa menjadi tempat untuk mereka meminta ya. Iya. Tapi aneh juga sih mereka minta di tempat yang kayak gini. Kan aku yakin segala pesugihan dan penglaris dari tempat yang kayak begini-begini gak langgeng ya. Mereka gak mikir sampai ke sana. Seperti itu. Oh jadi dikeramatin, dipercaya bisa bawa kekayaan. Iya. Akhirnya minta kesini. Terus satu lagi juga nih, aku kok ngerasa ya, aku mencium aroma kalau tempat ini tuh dibuat disalahgunakan seperti buat mesum. Oh. Wow. Ada orang yang di dalam sini tuh, oh ya sepi ini gitu. Dan Iya, makanya kita nggak habis pikir ya dengan orang-orang kayak gitu. Jadi aura negatifnya juga kali ya. Iya. Iya, jadi sebenarnya yang ada di sini jadi lebih marah. Iya, harus dipakai penyalahgunaan tempat. Sekali. Mungkin kita bisa pakai kembali earphone-nya. Baiklah. Headphone. Anwar dari tadi belum pakai. Iya nih. Coba berdua nih. Biar sedes. Salam mulu nyebut. Oke. Nah, ini kita berbicara tentang mall atau mungkin kejadian-kejadian dari tempat angker, mall angker yang mungkin waktu kita kecil itu masih ada, sekarang udah sepi atau mungkin sudah tutup, nggak laku ya. Udah nggak. Kalau ngomong tentang mall ya, aku pernah pas aku kuliah, ya. Itu kan aku sempat buka kayak ruko gitu ya sama teman-teman kuliah. Satu mall tuh, dan aku baru percaya. Jadi ada beberapa 1, 2, 3, 4 jual makanan. Okay. Terus yang di sebelah aku, kita jual sama. Karena aku pikir kalau aku lebih ketulus, ya maksudnya kayak, ah rezeki mah gak banget tuker ya. Mm-hmm. Ibarat kata memang udah ada pintu dan rezekinya masing-masing gitu. Yeah. Terus tiba-tiba, yang dua tuh gak laku. Yang satunya laku, tapi yang satunya tuh laku banget. Bahkan ketika orang lain yang lewat, itu kayak ruko-ruko yang lain tuh kayak ditutup gitu. Seakan-akan orang lain tuh gak lihat. Ya. Jadi bahkan kontras banget ya. Iya. Sampai aku tes kan coba, aku tes putih ke sebelah. Kayak makannya enak deh, ke sebelah. Tapi kenapa yang ramai itu satu, yang lainnya enggak? Mungkin itu gimana tuh Kak Roy? Jadi emang kalau misalnya kita punya penglaris, biasanya akan nutupin. Iya, kena. Kak. Arai. Ya. Bentar. Hah? Arai. Hah? Bisa kena kameramen? Pakai bahasa apa tuh? Bahasa Thailand. Cina apa tuh? Bahasa Thailand. Thailand. Mandarin. Oh, openg. Mandarin. Temen. Ikutin aja kamera satu. Kemana dia mau kemana? Kalau bisa komunikasi, boleh. Kalau bisa kok. Teman. Kalau Ruben bisa lihat. Ngerti. Oh. Kamera baik-baik jagain. Coba mau kemana dia? Womoy. Womoy itu apa sih? Ya. Kamu ngerti kan kak? Ayo. Mau kemana? Sini. Oh, sana bawa kesana, bawa kesana. Iya. Apa? Ada apa? Ada apa? Ikutin. Kalau masih bisa komunikasi, ikutin. Hah? Udah. Enggak. Ini menuju ke arah sana. Yuk, udah sini aja ya. Sini kamu. Hei. Diam. Diam. Bahasa Mandarin. Mandarin gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Ni hao ma xie xie ni ne. Apa tuh artinya? Mandarin. Nah itu basic tahu sih. Bisa.
Keluar, exit. Ayo, kamu ngomong. Si orang Aceh, bisa bahasa Indonesia kamu. Tapi benar nih. Kamu siapa? Kamu siapa? Aibal. Koma ya. Hah? Warin Mir. Jadi tahu, dia tahu loh. Diam. Eh. Saya. Oh, dia minta lu ikut. Mau kamu mau bawa dia? Enggak ada. Buat apa? Buat apa? Buat apa? No, enggak boleh, enggak boleh. Gak coba, boleh, boleh, Cici, enggak boleh. Saya coba komunikasi secara batin ya. Yo, my. Diam. Lihat. Lihat saya dulu. Bau. Bismillah. Tahan di sini, tahan di sini. Tahan. Lampu. Oh, mana? Dia mau dikeluarin. Malu ya. Hah? Oma ya. Dah. Dia cuman mau ngelabuin doang. Lari. Riri. Eh, ngarai. Bismillah. Kak, salah ini, Pak. Allah. Ya. Anwar kenapa, War? Keluar. Ya. Rai. No. Ya. Kasih minum. Minum. Ini gak, Rai. Panas banget ya. Hah? Emang panas tau gitu? Bawahnya. Lu ngapain sih begitu semua? Kang Iqbal, ya. Bisa bantu kita Kang Iqbal? Sosok wanita yang masuk di tubuh Arai tadi itu siapa? Dia sosok wanita dari etnis Tionghoa lah ya. Okay. Itu memang tadi pakai pakaian merah. Cuma tadi saya coba komunikasi secara batin. Jadi dia itu sebenarnya sih intinya mau mengelabui ya, ya. Laki-laki. Kak. Anwar lu kenapa? Jangan geras dulu, Bang. Anwar. Ketonjok ya. Jangan pindah ke Anwar nih. Jangan ini. Jangan pindah ke Anwar, War. War. Enggak, aku cuma panas doang. Jadi dia tadi itu pas nolongin dia. Yaudah. Jangan sampai pindah. Sayang. Lah lu ngapa kabur, War? Sini. Lu aku sini aja. Sini. Situ panas banget. Ya udah sini ada gue nggak apa-apa sini man buat sini luar sini nggak apa-apa ini banyak orang jadi dia berusaha mengelabui sebenarnya intinya okay. Dia menjanjikan kekayaan kepada setiap biasanya digoda sama dia laki-laki. Dia mungkin dia janjiin mau ngasih inilah itulah intinya mah harta lah ya. Tapi sebenarnya enggak, dia hanya ngelabuin. Ya bisa aja dia mohon maaf diajak bersetubuh atau itu oleh bangsa jin kan bisa melalui mimpi ataupun dia dibawa ke dimensinya. Gitu loh. Cuma ya belum tentu juga, karena kan bangsa jin itu kan sifatnya kan manipulasi ya. Oke, tapi berarti sosoknya itu memang cici-cici gitu? Iya. Oke, yang memang dia mencoba memanipulasi orang dengan kekayaan iya, gitu. Iya, janjian ini itu. Cuma yang memang bohong, nggak akan diberi kekayaan sama dia. Oke. Mengelabui. Berarti memang sebenarnya yang ada di mall ini nih banyak sekali ya? Banyak kok. Jadi gini loh, ini kan banyak tenan di sini ya kok ya. Kita kan nggak tahu ya di setiap tenan itu kan ada yang mungkin memasang untuk apa? Penglaris atau mungkin ada pesugihan jenis apapun itu. Akhirnya dia berkumpul di sini.
suka. Lu kenapa Anwar? Anwar juga bisa memasukkan. Anwar bengong. Istighfar. Oh dia bisa. Istighfar ya, istighfar ya. Dia di sini bercampur, maksudnya karena sudah kosong, tutup, kosong itu nggak dicabut lagi. Apa apa? Lari ke situ, lari ke situ. Apa? Ya udah. Ya Besono, aku kesini sini. Apa sih? Udah di sini mau. Break dulu, kayaknya gue masuk angin. Kok break dulu, orang cuma sekali. Break dulu. Ada obat. Duduk, duduk. Si Ara ini gara-garanya nih. Udah basah. Stikwar ya, stikwar ya. Bersihin aku dong. Ya. Ini lagi cerita lu gimana bersihin. Sabar ya. Tadi diem aja tadi. Yang ini lu, makanya diem, gua lagi cerita. Nah. Jadi di sini banyak tenan. Karena mall ini sepi, akhirnya banyak yang mau coba memasang kayak pakai penglaris. Itu dari berbagai jenis, kita nggak tahu ya. Entah itu, ya termasuk pesugihan ya, Karo ya. Semuanya sebenarnya. Jadi tetap tutup karena memang di sini ada yang nutup sebenarnya. Kita nggak tahu pada saat ini dibangun dari pemilik tempat ini, entah itu ada permusuhan ya atau persaingan bisnis lah ya, mungkin ada yang jahil juga ditutup supaya mall ini sepi. Nah ini yang dipasang di sini tuh nggak diambil-ambilin lagi setelah mall ini tutup dan tenan-tenan itu pindah, jadi masih tertinggal di sini banyak. Karena sama mereka kan biasanya dikasih makan lah atau sesaji gitu loh. Jadi malah disajikan gitu ya, iya. Jadi sehingga mereka nagih ya. Nagih. Apakah sosok wanita tadi yang kemasukan ke Arai tadi, yang masuk merasuki Arai, apakah bawaan dari para penglaris tersebut? Kalau untuk sosok yang tadi ya, itu kayaknya sih memang ada di sini. Karena di sini dulunya kalau yang saya dapat ya, maksudnya saya coba telusurin, itu dulunya di sini tempat pembuangan mayat ya, rawa-rawa di sini itu tempat buang mayat, mungkin di zaman peperangan dulu ya, kita nggak tahu ya. Terus di sini juga ada beberapa makam, pemakaman umum yang dipindahkan, tapi itu mungkin masih ada yang tertinggal, itu entah tulang belulangnya gitu loh. Jadi memang nggak bersih total, namanya bekas kuburan, kan auranya itu negatif, jadi nggak bagus buat tempat usaha sebenarnya, kayak gitu. Makanya mallnya tutup ya, dan feng shui-nya mungkin nggak bagus juga ya. Kalau dari Dedek sendiri, dari penglihatan Dedek sendiri dari cerita tadi, kira-kira sosok ini tuh bakalan tetap di sini atau kan apa bisa pindah, berpindah atau bakal stay selamanya di sini? Kalau aku lihat sosok yang tadi itu dia akan stay selamanya, selamanya. Even ini sudah dibeli ataupun direnov kembali. Bahkan aku bilang nih harus dihancurin dulu jadi tanah kena matahari. Yeah. Nah, itu ada prosesnya seperti kayak kita cleansing kalau dengan matahari. Cleansing ya. Ada ritual. Ada ritualnya juga. Betul. Jadi ketika diambrukin itu akan bisa pergi kemana-mana. Bisa mungkin pohon atau gedung lain yang udah nggak ada isinya. Jadi kalau mau mengusir mereka secara total tuh memang harus dihancurin. Terus udah gitu kena matahari semua tanahnya. Jadi secara feng shui itu bagus banget sih untuk menetralisir. Dan ketika kamu nanya, itu akan hilang atau enggak, sementara dia akan di sini terus kalau sampai ini berubah. Seperti itu. Oke. Jadi memang tapi nggak boleh juga lupa sama yang namanya ya ibadahnya gitu ya sebenarnya ya. Jadi semakin kita banyak berbuat baik, semakin dilindungi. Mas Iqbal, dari 1-3 lantai, berarti itu 1-2-3-4 ya? 4 ini sebenarnya. Jadi sebenarnya 4. Iya, makanya yang jadi keramat kan. Karena itu 1 sebenarnya di bawah. Ini kita di 2. Iya, kan rata-rata. Iya, 3-4. Karena 4 rata-rata kan enggak mesti lewat ada 5. Ini enggak ada 4,5 atau 5-nya enggak ada. Jadi benar-benar mentok 4-nya. Benar-benar mentok di 4 ya. Iya. Jadi ini bukan lantai dasar. Lantai dasarnya tadi yang bawah di bawah di basement tadi. Seperti yang kita bahas tadi. Iya. Berarti ini benar-benar 4 lantai. 4 lantai. Oke, di mana rata-rata hampir mall tuh rata-rata lantai 4 tuh nggak ada ya? Nggak ada. Dan ini nggak bisa kita bilang. Makanya lantai 3 atau 3A. 3A, tapi ini nggak bisa kita bilang 3A karena lantai 5-nya nggak ada. Iya. Betul. Jadi nggak bisa kita. Itu. Nah. Ih, Tommy, lu kenapa Tommy? Sirkulasi ya? Hah? Ya, sirkulasi. Apa orang masuk dulu? Observasi.
Okay. Salawat. Nah, dari satu gedung. Semua bisa kemasukan ya di sini ya. Karena pada saat opening, setiap episode TV Papi, kita memang para tim yang bertugas memang dibukakan mata batinnya. Oh. Beberapa sih, nggak semuanya. Iya, jadi iya, memang beberapa dari kita memang jadi sensitif. Iya, iya, paham. Makhluk halus dan bisa kemasukan. Itu ada apa lagi? Sini. Lu mau kemana? Lu sini dulu. Kamu jatuh sendiri. Kalau Pak Abrar juga dibuka tadi? Siapa? Kalau Anwar memang dari episode-episode sebelumnya memang udah pernah dibuka dan pernah kerasukan juga. Dan belum ditutup kan? Tapi memang setelah syuting kakak berada di podcast, kita semua yang bertugas memang selalu ada ritual pembersihan sih. Oh. Abis ya, ini mandi bareng kan? Mandi bareng. Mandi garam hancur, garam kasar ya? Tadi kan mandi bareng. Mandi garam. Oh, maksudnya mandi rumah masing-masing? Bareng. Oh, suka. Enggak, tadi bilang ada gini, nanti kita mandi garam bareng-bareng gitu. Di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Kok nungguinnya mandi bareng? Ini kalau sendiri takut juga pakai garam begitu. Kalau bawa mau? Enggak, biar aja Bang Yana. Oke, baik. Nah, ini kita harus pamitan. Ya. Mungkin sebelum closing kita mau umumin pemenang dulu. Mungkin pemenang. Wih, siapa ini beruntung nih ya? Dapat 500 ribu sama iPhone. Wow, ini dari investor. Jawaban kuis pertanyaan tadi adalah yang menutupi gedung ini adalah sayap jin ya. Oke. Okay. Gitu. Sayap jin. Dan selamat kepada para pemenang. Pemenangnya adalah Umari Salsia dan Arini Riza. Selamat. Mendapatkan masing-masing 500 ribu. Alhamdulillah, ya Allah berkah. Oh sorry, mendapatkan masing-masing 250 ribu, jadi total 500 ribu. Oke, dan juga plus iPhone ya. Wow, satu. Dari Pestor. Wah, itu sih. Luar biasa, Terbaik. Paling sip. Ya. Yes, paling sip. Oke, paling sip ya. Tapi terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, di sini. Jangan kapok ya, Pi. Ya. Malah saya penasaran nih, pinginnya tempat yang lebih serem. Boleh, nanti next episode kita undang lagi. Oh iya, serem. Mau yang lebih serem lagi. Gue tonjok bener lama-lama di Surya, tapi siapa namanya Salim? Tidak, Surya. Jangan kayak gitu, Tuman, lu bener gue tempera air di sini. Kayak gitu, ah. Ntar kalau Tuman datang beneran lu. Oke, baik ya. Nanti kapan-kapan kita ke tempat yang Papi maksud ya. Itu ada tempat angker sekali katanya Papi. Di Riau. Hah? Di Riau. Tadi udah bilang kamu Vietnam. Iya kan, lihat Riau ya, Pak. Papi, apa ini kan? Udah mandi bareng. Bisa aja nih. Iya, apa kan mandi bareng Bunda? Iya. Loh. Gimana? Enggak, mandi garam. Mandi garam. Emang maksudnya salah. Maksudnya dia bareng-bareng nanti. Oh iya, si Roy. Nah, ini otaknya salah arti. Makanya waktu begini otak datang deh. Enggak, aku belakangan. Ya. Macam bagian. Dia ngambil kebanyakan gaya sih ini habis ya. Terima kasih buat semuanya ya. Sukses terus. Dede, terima kasih banyak. Desi, makasih banyak. Terima kasih buat yang udah nonton KBP. Oke. Ini. Betul, jangan lupa pokoknya beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World. Wow, itu juga lebih gokil sih. Parah sampai itu. Cari hantu keluar negeri ya. Iya dong. Nanti kita ada negara berikutnya sama Pestor ya. Harus dong. Harus. Oke. Kalau kayak gitu, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi besok di part yang kedua ya. Bye. Assalamualaikum. Dia bersih dia, Pak. Belum kan belum. Oh iya.